Tes cek 1 2 3 tes. Halo Ma Bro, ketemu lagi di channelnya Si Muni. Apa kabar kembali? Selamat malam, selamat beridul fitri ya. Selamat menjalankan silaturahmi buat keluarga semua, umat muslim dan kawan-kawanku semuanya untuk balik kembali di arus mudik. Kita lanjutin lagi progres kemarin, udah 14% dan mainnya juga cukup masif kemarin, agresif banget kita berdua sama Bang Ardan, kemudian muncullah Bang Dinkel dan Bang Kotaro. Semoga malam ini mereka bisa nemenin kita ya. Jangan sombong-sombong untuk teman-teman yang baru mampir di channel gua. Kasih like dan subscribe-nya. Salam buat keluarga kalian semuanya, semoga sehat-sehat selalu. Halo Jeffrey, malam Mapro, siap Jeffrey. Pois-pois Jeffrey. Sip. Udah, Mama udah main. Ayo. Halo Jeffrey, lagi ngapain lu? Lagi gabut ya? Nungguin Bang Ardan kita. Lanjutin lagi yang kemarin. Waduh, Bang. Tadi lu ketinggalan lo. Bilang galau ya, istirahat. Iya, gua baru balik banget sih. Ada setengah jaman lah, baru ketemu emak gua, udah ketemu adik-adik gua juga. Ya, lumayan lah, seru. Lumayan ngobrol-ngobrol. Ada Ardan. Ini gua lagi nungguin nih Ardan nih. Lu lagi ngerjain apa, Jeff? Setia banget ya, sambil ngopi. Di gua cuaca nggak bagus nih, tapi untung udah beres silaturahmi baru hujan. Baik Tuhan sama gua. Biasanya kemarin tiap belanja pasti hujan gitu loh. Waduh, gua bilang rada-rada mager. Hujan ya di rumahnya? Hujan, tempat gua hujan gede. Ini udah mulai agak reda. Tadi sih agak berisik sih. Tadinya gue mau paksain aja jam 8:30 tuh. Cuma lah gue istirahat dulu bentar lah, baru balik banget gitu kan. Terus gue japri-japri tuh si Dinkel sama Ardan. Oh, dia udah standby juga, ada. Gak kemana-mana. Iya, Mang invite. Oh, udah ada masuk tuh. Bentar, gue login dulu Dan. There is the way. Aduh, kok di sini, bro? Anjir. Kela Dan, kok balik lagi ke sini Dan? Bentar ya, gua invite dulu Conan Dale, eh. Dinkel ada. Oh, kok gini invite-nya sekarang munculnya? Apa, Bang? Bentar. Apa? Enggak, ini cara nginvite-nya udah beda lagi ya. Kemarin tuh gampang invite-nya, sekarang agak loading, weh. Aduh, kok pada hidup lagi? Bisa belum? Ya kan, nginvite-nya aneh nih bro, Jeffrey. Oh, itu ada. Kita kemarin baru 14% main progresnya. There is a way, belum pindah. Jadi, ke spawn-nya ke tempat checkpoint berarti ini bro.
Lumayan rada-rada tegang sih sebenarnya mah. Rada susah karena kita harus nge-upgrade senjata. Itu makanan tuh. Another way. Si ini kemana ya? Kotaro mana ya? Kotaro ya? Itu Sumon. Sumon Kotaro. Akun yang mana dia ya? Gua gak ngeliat apa namanya? Akun di Discordnya kagak ada bro. Si Kotaro. Ini kita kemana Dan? Quest Side Fill Kitchen White Line Track Red White Line. Oh ini nih tanda seru Dan, jauh banget anjir. Nah, apa bang? Kok jauh banget ya map quest untuk yang ini, yang white line. Main go boom coba, main go boom kemana nih? Ini ada lockpick mang. Hah? Main go boom kagak ada anjir. White line sih ada. Lockpick paling yang hijau, lockpick 3 bukan? Lockpick 2. Oh apalagi yang 2, tapi yang 2 pasti hijau sih. Terus si ini apa senjata? Iya, iya. Ini apa nih? Oh iya, begitu. Error kagak ada Dan ah. Error. Loh. Kagak ada, Cok. Ini nganterin quest ke ini dong, Kak. Kemana? Oh, ini udah quest ini. Alkohol. Yang mines go boom. Mines go boom. Kita ini aja, apa? Travel aja, pas travel bisa enggak? Pas travel ya. Enggak ada ya? Enggak ada. Ini apa nih? Paling ke bawah dulu mah, ke sini mah nganterin yang satu lagi. Yang quest ini white line. Quest Wetland. Oh, oke. Okay. Di bawah agak dekat. Masa beta, lu lagi tampolin juga. That had to bloody hurt. Kemana nih? Yuk, ikutin gua, mau. Rofik, mohon maaf lahir batin, Mang. Siap, Rofik. Sama-sama ya, Fik. Moga lancar-lancar aktivitas lu ya, Mam, bro. Semoga kita dikasih kemudahan sudah beres bulan puasa kemarin dah. Sawal nih lebih lancar moga ya. Sambil mainin zombie. Sambil mainin zombie. Woi. Mari om. Ini armor kita belum sepadan, oi, senjata kita sama zombie yang sekarang di chapter 2 ini rada repot deh. Bener ke sini Dan? Ya, nganterin quest tuh di bawah. Salam buat keluarga lu, Fik. Belum nemu game yang bagus lagi, jadi ya udah mainin game yang pernah kebeli dan nggak beres gitu, jadi ya udah gue kerjain bareng Bang Ardan, kebetulan mereka lagi santai juga. Biasanya susah kalau sengaja susah, emang harus momentum lah gini. Belum nemu yang bagus lah buat mabar. Malah Mamang Minal Aidin, ini gini, ini Left 4 Dead ya Mang. Sebenarnya ini kayak Left 4 Dead tuh kayak Back 4 Blood tuh, persis banget karena satu perusahaan ya. Tapi kalau Dead Island ini ada game yang setipe. Kalau Left 4 Dead itu dia tuh lebih ke arah apa ya, FPS-nya. Kalau Left 4 Dead itu tembak-tembakannya ya. Kalau ini sih kayak genre survival yang umum sebenarnya. Game-nya tuh sebenarnya sederhana awalnya. Cuman dengan banyaknya update ini udah ada 3 season, 2 season-nya udah kita tamatin. Ini yang ketiga.
variatif dari senjata, kemudian sistem RPG-nya dimasukin. Jadi kayak ada nambahin skillnya, ditambahin. Nah, kayak kamu udah gitu kan, asalnya tuh enggak, kalau lu kegigit ya udah kelar nasib lu gitu bro, paling dihidupin sama temen lu. Awas om, sakit ya om. Anjir, ini senjata wajib ungu bro. Goblok. Sakit zombienya. Digigit udah seperempat darah, kalau enggak setengah. Bahaya sih. Kan gua seperempat tuh. Anjir, tampak nih. Eh, ini dari mana memang dihajar? Mana? Ayo. Oh, sama Sindu tong. Nah, kalau ini benar monsternya mirip Left 4 Dead benar. Wow. Tuh ada yang bisa ngeludah, terus ada yang meledak gitu. Ya, untuk varian zombie-nya tuh persis mirip-mirip. Kayaknya emang kayak zombie sekarang itu karena memang banyak game yang setipe ya. Jadi posisinya tuh jadi kayak jenis bangsanya di game-game medieval tuh kayak orc gitu. Kayak ada elf, ada dwarf gitu. Nah, si variannya tuh jadi mirip-mirip emang, belegu dan menyebalkan sih. Nyebalin banget. Dan kemana Dan lu Dan? Udah nih questnya udah beres. Udah beres. Enggak bisa teleport kah gua Dan? Ini gua kejebak sama si itu tuh. Siapa namanya yang lu bilang tuh yang lu tuh? Tugut. Ah, si Pujge. Pujge. Tata. Si Pujge. Pujge itu kan karakternya ML ya. Kan itu bangko, Mang. Oh iya ya. Ya kan bangko, Mang. Perangko ya. Itulah. Eh sorry ya, ini gue kok masih tetap ada blur-blur gitu dan udah gue matiin padahal. Coba lihat lagi. Video ambient occlusion kali ya, motion blur udah dimatiin, anti-aliasing udah dimatiin. Vertical udah off. Oh, udah berarti emang gitu mungkin. Oh. Emang segini kali ya, berarti emang PGA aing bau. Bisa jadi standar zombie ya di semua game, Mang. Iya. Gue sebel banget, pokoknya ada yang ngemuntahin zat asam sama yang meledak. Aing pasti mati, gak tau kenapa. Dan gak pernah awas gitu ngeliat zombie karena gue pikir sama aja. Kadang-kadang dia tuh tiba-tiba datangnya dari belakang kayak barusan. Zombinya tuh kayak random, sistem geraknya tuh kayak Minecraft, kayak zombie di Minecraft. Kita kesini nih. Spawn dia, bisa spawn. Cuman memang tingkat kesulitannya jadi gak terlalu abal-abal kayak yang pertama sih. Jadi ada challenge-nya. Makanya kalau main sendiri ini gak mungkin gua kerjain. Gak bisa, gak bisa. Susah lah. Kesulitannya tuh karena stamina kita terbatas. Pakai senjata se-GG apapun, tetap kita 3 kali hit itu kita harus rehat gitu lah. Nyebelin kan? Ya paling main nendang. Nah, nendangnya tuh ada skill-skill khusus yang memang harus kita naikin nih. Ini unsur RPG-nya dimasukinnya lebih variatif daripada yang awal. Kalau yang awal tuh nggak separah ini ya. Tapi kalau ini ada nih persentase naik, mukul, persentase nendang sambil terbang gitu. Atau nggak nendang sampai bisa mentalin monsternya gitu. Mas fokus itu gimana, Kel? Hah? Bisa. Cuman ini emang gamenya game lawas, baru di repair, di remake, gambarnya agak mending katanya segini. Asalnya emang rada-rada pecah sih kayak game PS. Kenapa Dota? Dota si Cap Deden ternyata login mulu, ternyata main Dota. Iya, anak-anak pada main Dota. Iya. Wah ini ngebohong nih dia bro. Pura-pura meninggal. Gak tahu. Itu si Dinkel bisa ke situ gimana caranya? Ah, sesat ini bro. Salah Dan. Salah. Gak bisa Dan, kayaknya
Sini juga nggak mungkin. Salah cuy. Muter. Itu, oh, lewat jalan tembok. Gua kira itu Dinker yang ketandain, nggak tahu itu mah emang objek ya, yang warna biru itu objek kan? Objek. Ada perbedaan gak mang kalau malam jadi lebih aktif gitu zombinya? Enggak. Nah itu ini kekurangannya, ini game versi lama ya, nggak kayak game-game zombie yang sekarang baru keluar. Itu rata-rata ada sistem variasi siang dan malamnya. Kalau ini enggak. Kalau variasi siang dan malamnya itu ya itu yang Back 4 Blood, anak-anak nggak punya lagi gamenya karena lagi mahal kemarin. Gua beli tuh dibeliin Om Cloud sih waktu itu. Oh, jadi belum punya. Kalau lu ada, ayo nanti kita mainin. Wah, oh, itu susah banget. Ada siang variasi malam, siang malam itu. Wah, ngeri deh. Eh, yang siang malam tuh apa ya, Dan? Dying Light. Dying Light. Kita sempat amatin juga Dying Light barengan tim ini juga, tim Kapretos Survival. Anti RPG tapi gila maniak game survival sama Bang Adan, kelar juga tuh Dying Light. Tapi yang pertama ya, yang kedua kita belum punya. Nanti harus nunggu ini. Harus nunggu promo lah. Ay, oh pantesan gua tuh mati Dan. Dilempar Dan. Dia bisa lempar kayu. Hei, 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 please. Tuh stamina kalau habis sudah nggak bisa ngapa-ngapain, nunggu meninggal aja. Awas meledak. Hei, hei. Conan. Anjir. Ah! Aduh. Ini di sini tuh enggak ada armor anjing, pinjak kesebelan. Kesel aing di game ini tuh enggak ada armor nambahin buat kita lebih TB gitu. Senjata doang. Senjatanya emang ada tiernya dari putih, hijau. Aduh. Ungu, ungu paling GG lah. Ungu tuh bisa beda dua kali senjata yang ijo kalau yang ungu ya powernya gitu, walaupun levelnya jauh, jadi kadang-kadang batasan level tuh nggak terlalu pengaruh di sini kalau untuk senjata. Pokoknya dapat yang ungu lu upgradein ke tier 4 udah, terus divariasiin sambil nyari mekanik apa kayak baut, paku, kalau nggak listrik nih kayak ini kan pakai listrik nih si weapon mamangnya nih. Weapon yang warna ungu lightning crowbar ini udah di upgrade. Nah, lucu sih gini. Gimana gek-gek kata naon eta? Weh, minta sembako dan tolong. Wah, Dinkel. Dibakar sama Dinkel situ. Oh, dia enggak bisa naik, cuy. Udah biarin lah. Udah. Kemana ini? Dan ketemu enggak Dan? Susah ketemu ke kunci kayaknya. Lah ini di sini ini. Dan di sini Dan. Hah? Dapat enggak? Enggak, questnya ke kunci mah enggak bisa masuk. Questnya ke kunci. Mau ngambil questnya. Gua balik dulu. Oh, ini repair di sini repair. Bisa repair. Cepat. Sebelum dapat sesuatu. Oh, ini molotov bikin mata. Lu ngumpulin-ngumpulin gitu untuk bikin molotov. Bom molotov tuh tinggal lu pasangin ke shortcutnya. Cuman yang gua jadi masalah senjata ini nih sebenarnya ngebebanin doang karena pelurunya habis aing. Harus beli di NPC nih, peluru tembakan paku gitu. Dan pakunya bisa diambil lagi sih. Cuman kadang-kadang kan lu tau sendiri lah FPS gue tuh kagak bener anjing aimnya. Oh ini sih Bruce. Dan kayak tempat jualan Dan di sini Dan NPC Dan. Ya, udah lihat tadi. Udah. Gua kira udah. Quest. Gua buang-buanginnya. Bisa dijualin. Tradis survival camp. Yang putih-putih tuh ada damage-nya yang gede, tapi cepet disebutnya apa? Durability-nya jelek banget. Jadi ya mendingan jualin aja karena cepet aus.
kalau homemade kenaik. Kita gua balik dulu ke awal ya, Mang. Ini dulu. Teleport kah? Ya udah, panggil gua. Nanti gua tinggal pencet B. Exploring quest dulu. Nih. Oh, ini lebih tinggi. Bang Kotaro ya, kemana nih, Bang Kotaro? Hah? Bang Kotaro kemana nih? Kotaro enggak tuh kemana Kotaro? Iya nih, Kotaro. Oh, udah terlanjur di upgrade ya itunya ya. Jadi kejauhan. Strong. Tinggal B mang tak keren. Udah. Udah. Ah. Oke, digigit. David, halo David. Apa kabar? Minal aidin juga David. Siap, makasih lu udah mampir, udah nengok. Sorry, gue nggak lagi main Seal online, tapi lagi ngegabut bareng Bang Ardan. Karena teman-teman Seal online pasti lagi pada ini dulu, pada apa? Pada teleport ke mertua. Tadi gue lihat agak sepi ya, jadi ya udahlah, gue mainin gini-gini aja. Tadi juga nggak nyangka, tadinya nggak akan live streaming, Mamang, cuman Bang Ardan chat-chatan bareng Bang Dinkel, ya udah deh, ayo let's go. Walaupun Ketaro belum masuk nih. Satu lagi partner kita. Andi, halo Andi, kenapa? Red Segel, Red Seal. Seal mana nih lu maininnya? Gua masih di Hibis. Kalau di Hibis 7 liter. Masih 7 liter berangsur akan naik kayaknya karena kebutuhannya banyak. Oh, beres nih. Eksplosif main nih ini nih. Bom. Oh. Ke si ini. Oh, ini bom tempel ini, Mang. Bom tempel buat apa? Dapat ini, dapat weapon bom tempel hadiah. Oh, gigi. Mm-hmm. Ih, gua golok ini nih, gua perlu nih. Di yang pertama nih sakit banget golok creeping brutal meset, macet. Ya. Macet tuh kan bisa dikasih setrum juga ya atau api gitu. Bisa, bisa. Tapi level 35 dan sabar dan. Nanti belinya di dia tuh. Tinggal upgrade. Biar sih kali Mang, enggak ada armor. Iya sih, tingkat kesulitannya beda bener. Jadi nggak di GB sama armor sih, bener di sini tuh. Yang cuman difokusinnya kena senjata. Cuman gue sebel karena tiap naik grade, tiap tambah misi baru nih ya. Kita lihat misi nih. Ya. Tahapan persentasenya tuh kecil banget kan. Tuh barusan baru beres plotnya masih tetap di 14%. Nanti masuk di 20%. Itu harus disesuaikan senjata yang kita pakai juga. Makanya patokan di game kayak gini tuh minimal senjata tuh kita upgrade ke sesuai level. Tapi kalau dikira-kira mah kalau lu pakai senjata level 20-an terus lu udah level 30, tapi yang level 20-nya udah di tier 4-in, udah di tempa, ya enggak perlu lagi ganti, nanti gantinya beda 10 level lah, nanti gantinya level 10 level 30 gitu. Itu pun kalau sama-sama warnanya ya. Kalau biru ya biru lagi. Yang paling susah tuh di sini tuh sesuai level. Level kita 30 tapi dapat equip ungu misalkan. Susah itu. Kayak gua nih kan dapat lightning crowbar ini level 21 kemarin tuh. Level 21 sekarang udah level berapa? 30 tuh. Susah enggak dapat lagi. Ya nanti. Lower jumping stamina cost by 60%. Critical strike oleh regenerasi critical strike. Ah, enggak. Increase kick damage ini nih. Ini pertahanan gua kalau habis stamina harus pakai nih. Increase kick damage bener Om. Itu kalau pada saat habis mukul tenaganya kecapean ditendang kagak ngaruh. Enggak mau jatuh dia. Oh, ini tinggal quest utama, Mang. Ayo ayo kita ke quest utama yuk, naikin persentasenya nih. Pathfinder. Nih, set okay. Questnya udah habis. Strong bonus ini apa sih? Lah bonus ini. Nail baseball hat-nya kalau oh dia udah pakai udah di-upgrade pakai paku ya. Om meli iya teh di mana teh, Om? Hah?
meli peluru paku. Sini nih, mau. DNPC yang si cow mana? Trevor. Oh, iya iya iya. Si. Oh, si Trevor. Nelgan am. Anjir, hiji 300 ya. Mahal emang. Ari harpun amo, ini emang ada senjatanya lu harpun? Eh dah, ini buat mancing, eh mancing paus. Oh, enggak ada. Enggak tahu deh, pakai senjata itu bisa enggak? Bisa. GG anjir harpun sih. Beli 3 biji lah, paparantiin. Dua kali ngisi ya. What are you still doing here? You need to get to that village. Ah, mau karasa opat si Kima anjir. Gila mahal. You're still here? Go find eh salah. 6 lah, 6 lah. Buat di kepala sih. Rata-rata bosnya. Susah. Admin dislike dulu mang, mumpung masih suci, jangan gitu min. Minal aidin bro, makasih kemarin sawerannya, nuhun. Mang nostalgia dikit, favorit game dulu. Di PS1 apa ya? Oh nggak ada lagi di PS1, gue cuman senengnya Digimon World. Nggak ada RPG lagi yang bisa mengalahkan PS1-nya Digimon World. Sampai sekarang gue masih seneng banget. Gue udah namatin bulak-balik maininnya. Cari aja pakai emulator PS1 di Game World the best game dibandingkan game RPG kayak Final Fantasy yang bikin pegel hati gitu ya. Tapi lagi bang, apa namanya? Digimon Masto apa? Digimon Masto Online. Digimon yang lain enggak ada bagus. Yang paling bagus tuh Digimon World yang pertama keluar. Sama yang kedua sih ada yang buat PSP tapi buat PSP. Jadi lu harus pakai emulatornya PSP. Itu bagus juga. Itu lebih variatif dibanding PS Digimon World, tapi tetap originalnya itu Digimon World. Wedeh, Om. Kalau menurut gua ya, karena ya intinya sih kalau lu seneng game RPG kayaknya wajib lu mainin sampai kelar gitu tuh game. Karena udah kelar pun belum tentu lu bisa dapetin monster yang memang lagi random. Bentuk trainingnya kan macam-macam ya, bisa ngerubah binatang apa yang pengen lu didik gitu. Kayak lu latih terus-terusan logic intelijennya pasti nanti jadi Garurumon atau enggak jadi Angelmon gitu. Nah, gue masih ingat. Pokoknya usahain fisik sama darah gede biar lu jadi Greymon dulu deh, nanti jadi Metal Agumon. Deh. Sana mainin itu. Buat ngegabut. Selebihnya tuh kan paling kayak Parasite F, Resident Evil gue gak terlalu suka udah di PS1 tuh. Resident Evil bagusnya tuh PS2 sama apa ya? Astagfirullah, ini meledak dari mana? Ya ampun. Bangunin deh. Help. Aduh, untung. Hilangnya banyak tuh gue. Hilang duitnya. Kalau mati hilang duitnya banyak. Eh, kok bisa? Meledak. Enggak, dia emang nampolnya sakit om, tapi tadi meledak sih. Oh itu, awas eta drum drum. Banyak sih game-game PS1 juga banyak sih yang bagus, tapi game-game horror tuh gue nggak terlalu suka tuh karena masih kaku. Resident Evil, kemudian apa ya? Yang agak mending Parasite F doang, gue mainin Parasite F. Ayah Bria tuh gue seneng banget karakternya. Sama Tomb Raider. Kalau yang lain ada kaku, susah navigasi ininya. Kemana? Fatal Frame sempet main, mak sempet main Fatal Frame juga bagus itu. Fatal Frame sempet bagus, cuman ceritanya sih kalah epic sama apa namanya Resident Evil ya, masalah historical, masalah kondisi. Politik dengan sistem percobaannya Umbrella Corp gitu. Ya kalau Fatal Frame
Tapi itu history juga sih. Iya, sempat gua mainin Pat Apram. Lu pernah mainin? Ya itu ngeri-ngeri sedap juga sih. Kayaknya kalau kita sejaman sih, menurut gua waktu masih musimnya PS1 tuh game-game yang hip muncul dibajakan tuh pasti dibeli sih. Soalnya murah. Iya kan? Pasti beli walaupun gak dimainin. Sampai Crash Bandicoot aja gua beliin semua seriesnya karena murah. Pas udah bisa di save di hard disk sih. Gua banyak game-game. PS dari zaman PS1. Mana kita Dan? Eh ke bandaranya sana kok 200. Iya. Oh benar ya ini ya. Itu jembatannya bisa enggak? Enggak bisa. Bisa. Terus Dan, ikutin jalan Dan. Ya benar. Terus. Ayayay. Ini enggak sebel lagi nih itu tah. Kenapa navigasinya harus kayak gini gitu? Enggak kayak GTA kan lebih simpel. Tabrak Mang lagi makan Mang. Itu kan ada item yang harus dibawa apa? Oh, enggak usah. Kok digigit? Terus Mang. Tata. Oh, kayaknya turun deh. Turun. Astaga, apa sih? Oh, GG. Nih. Dinka kok nendangnya sakit sih? Lu naikin upgrade itu ya combat ya? Kaget gua. Goblok anjing kecoa. Goblok cucu muk tolong ini kaget aing. Kirain ada yang megang. Ayo sini Dinkel. Kotaro belum login ya? So much for the road. Saya sempat main juga Mang Fatal Frame gara-gara dengar kisah nyatanya. Ya, so bagus close, memang. And yet so far. Cuman lebih ke sisi humanismenya. Bukan ada apa gitu dengan kondisi penguasaan wilayah ya. Ya sebenarnya Fatal Frame itu mirip-mirip ceritanya Silent Hill enggak sih? Ya. Kayak The Ring gitu. Alright, I head back over there. Go to halal village. Halal village dan balik lagi, Mang. Hah? Tempat sibuk. Ya ampun, ayo. Dinkel mana? Udah kah? Udah ya? Dan hati-hati Dan, lu gak punya SIM Dan. Waduh. Hati-hati om. Di dunia zombie mah, kudu ada SIM Bang. Ajar weh. Aduh. Maafnya ayo, liatin harus kemana-mana. Mana? Ya terus. Terus. Ambil kanan. Kanan. Nah, iya. Oke. Terus ikutin jalan. Nanti kayaknya kita harus berhenti di. Nah. Di sini bisa lompat juga ke bawah, tapi lebih baik ikutin jalan aja sampai. Nah, iya. Di situ ada jalan kecil enggak ada di sini Dan? Nah, inilah. Udah di sini aja. Turun. Anjir, tah yang paling tersepuh itu tah. Yang si jenglot yang gondrong. Dia ada racunnya om, tangannya om. Wah gua untung tadi gak. Masa om. Mundur dulu. Nah gituin aja. Aduh. Aduh ini mah jomblo udah pada lari gini mah rada-rada iya euy.
Ngesel lompatan gitu mah nges bingung gitu. Kalau game PS2 sempat main juga mang atau langsung loncat ke game PC? PS2 ngalamin fase-fase itu kan waktu dulu tuh PC tuh susah banget game-game yang bagus. Dulu tuh paling simulasi. Di PC suka suka tapi untuk adventure, untuk game-game yang benar-benar dimainin secara single itu pasti lari ke PS. Ke PC itu paling yang terkenal dulu tuh zamannya rame PS2 muncul itu masih kayak Sierra, kayak game-game Parao gitu doang, SimCity paling ya, paling paling bagus tuh. Selebihnya tuh enggak ada sih. Paling yang online sih, online tuh biayanya kan mahal, harus bayar internet, dulu tuh kan masih susah internet kita. Masih pakai Telkomnet instan yang sering putus-putus DC. Jadi bawanya ke warnet. Kalau PS2 juga gua tuh seneng Grandia. Kalau lu mau main emulator PS2, lu cari game Grandia 1 versi 1 dan versi 2, ceritanya bagus. Lebih menurut gua sih lebih simpel dibandingkan storytellingnya Final Fantasy. Final Fantasy terlalu lebay sih kalau gua lihat. Terlalu berlebihan gitu, terlalu di wow kan. Tapi kalau Grandia itu ceritanya tuh sama kayak petualangan kita anak kecil gitu. Sampai menemukan sesuatu, sampai dipakai oleh kerajaan. Itu tahapannya ada. Grandia cari. Untuk game RPG adventure ya. Kalau epicnya sekarang tuh mungkin ya kayak mirip-mirip ceritanya petualangan kayak Zelda lah. Zelda yang remake tuh, nah Grandia tuh udah nyampe sana, bentuk alur ceritanya tuh epic lah maksudnya. Gak terlalu story rich gitu ya. Apa disebutnya story rich ya dibilangnya? Genrenya tuh kalau yang perlu cerita ini dia. Story rich. Nah, gak terlalu gitu, gak terlalu tebal kayak gitu. Wah, ada bos tuh banyak deh. Aduh, tunggu dulu dong, repair dulu dong. Kel, bikin molotov, Kel. Hah? Ini apa nih? Bikin molotov deh. Strong bronze knuckle tuh. Kayaknya gue udah harus... Oh, pantesan, anjir. Nail baseballnya belum di-upgrade dong. Oke, okay, siap, bro. Hah? Astaga! Ada drum di situ, Dinkel, tolong. Cepetan recover. Waduh, enggak bisa. Apa ya barusan yang hilang katanya? Kalau masih zaman PS2, memang di PC nggak terlalu ini, nggak terlalu fokus karena apa keterbatasan media. Kalau PS itu kan konsol, gue udah dari SMP itu udah lengkap. Gue punya Atari karena gue emang anak rumahan. Sebelum kuliah ya, gila-gilanya gue keluar rumah tuh pas kuliah sih, SMA kelas 3 sama kuliah. Jadi SMP tuh gue masih mainin game. Sampai SMA kelas 2 tuh masih mainin game. Atari, Nintendo, Sega, gue punya semua. Emang seneng basic, seneng main game. Ore. Ah, gue gak jelas deh matinya kena apa ya tadi ya. Si Dinkel jangan-jangan lempar molotov belakang gue nih. Markus, sampai sahur mang. udah. Lu giliran gak puasa, lu ngingetin sahur lu. Giliran puasa, lu ngingetinnya buka puasa. Main Sonic di Sega gak mang? Main dong Sonic 3, the best. Sonic terbaik itu Sonic 3 bro. Yang kalau belum jadi gamer Sega itu harus mainin Marsupilami.
Itu baru gamer sejati. Ini marsupila. Lu bayangin lu main marsupila si ekor panjang gitu. Lu main dan. Itu kalau gamer Sega itu harus pasti ngalamin main marsupila di kampret tas itu game. Main. Game goblok. Ekornya jadi tangga terus jadi lucu sih puzzle-nya itu dengan keterbatasan medianya ya, 16 bit itu. Tapi cukup keren sih dan game gloat-nya itu cuman gua seneng Mortal Kombat doang. Mortal Kombat. Sonic the Hedgehog ya. Itu PS berapa tuh Sonic tuh? Itu masih zaman Sega. Tadi anak-anak nanya tuh. Gua seneng banget itu. Aduh sakit ya, kenapa gua masih sering ketampol ya momen ini nih. Om kok banyak om? Dan lu pada di mana Dan? Ini di sini. Banyak ini quest di sini. Dua quest. Ini mah perit amat masa buat darah aja dikit Dan. Lu lihat darah kah? Iya. Buah. Aduh salah. Ngambil skill ini emang yang kalau gebuk kan kritikal nanti life steal ngisi darah. Apa namanya? Ini apa? Combat di kanan tuh. Di combat di survival. Yang di bawahnya ini apa? Yang gambar ya zombie kecalangap. Zombie kecalangap. Oh ini critical strike low itu regeneration. Iya itu. Nosferatu. Iya. Ini ada paralyzing mod, ambil nih. Yang lawan? Mod buat bikin ini, mod. Oh iya ya. Buat strong nih. Oh, ini mah duit tungkul dan duit doang ini mah. Absen Mamang. Halo. Bro, Kiki, apa kabar? Wih, ada Kiki. Ini kau. Minal izin ya. Siap, absen juga. Makasih udah kasih jempolnya. Putsi, Walpus. Anjir, Walpus. Mana THR gua, Walpus? Udah gajian kah? Minal izin juga, Pus. Sorry ya kalau gua sering bercanda ya. Kita dulu waktu masih kompakan nge-game, kadang-kadang suka saling sindir-sindiran gitu ya. Maaf ya. Biasa. Kan biar gajian lu enggak ngantuk. Salam buat keluarga lu, Pus. Kemana aja lu? Mentang-mentang udah kaya ngilang ya. Selalu kayak gitu teman-teman gamers gua tuh, udah pada ngilang. Mang ya NPC mang, jualan lah mang. NPC jualan ini senjata diambilin dipakai kagak anjay. Buat apa coba? Strong claw kuat nih, strong claw nih bagus banget. Senjata lemah. Gua harus pakai strong claw ini. Cuman ini udah di-upgrade, bro. Ini jual aja nih. Strong Claw harus ganti yang mana ya? Barber Star Morning. Aduh udah di-upgrade semua lagi kampretnya. Gak apa-apa lah. Metal Scrap. Oh om ini ada om jualan barang-barang buat nge-upgrade senjata om. Kera. Beli yang buat itu teh ning anu pakai setrum teh. Bukan pakai setrum. Non pakai jir teh. Oh. Si Dinkel pernah bikin ning yang kayak mesin di belak depannya ning pakai tongkat. Okay. Ada tuh jir tuh. Ini ada yang punya painkiller enggak? Storin nih ke sini nih. Kiri beda. Painkiller. Hah? Storinnya gimana? Dapat ini ke sini ke NPC. Dapat duit sama XP lumayan gede. Aduh kagak euy, gua enggak ngambilin euy. Coba ya ke sini. Start rolling. Sell Black Friday. Terus ada kan kau? Oh, duit sama XP lumayan gede. Di sebelah mana sih? Ini si NPC Ana itu. Dan lu ada ambil diary, nih diary John Morgan nih. Tah itu sebuah tandain. Oh iya itu. Penkiller tuh lumayan duitnya 950.
Mama ngambil kayak tadi ya? Oh iya ada. Ada storyin aja semuanya. Om suara apa itu om? Kayak ada Paul Ki. Anjir, jangan sah sajen dong diambilin. Goblok aja. Ada kualat kamu. Gak ada sakit perut kayak ini. Biasanya udah gak ada rasanya bro. Gue pernah masukkan ada temen gue orang ini apa namanya Buddha. Masuk ke kelentengnya, lu cobain aja nih. Dikasih persik gue. Gak ada rasanya dan udah gak ada rasanya. Bisa gitu ya. Mana Walpus? Etan, PKKSN emang barang-barang sampah harus dia beli. Iya, kadang-kadang agak kurang realistis ya. Harusnya barang. Thank you, ini siapa yang kasih THR, Mamang? Multipusli oh, baru saja ya. Mengirimkan dukungan 50.000. THR nih, Mang. Jangan dilihat dari nominalnya ya, Mang. Kams ya, demi Tuhan. Kagak lihat nominal, bunyinya aja gue udah tahu lu. Aman aja. Alhamdulillah, makasih sesajennya. Game-nya memang banget ini kalau udah survival simulator. Kalau yang gue mainin game survival apapun jadi kayak simulator ya. Gue penjelasannya rada-rada kurang ini. Udah bener Dan, siap Dan. Udah berapa persen kita? 18%, berarti barusan yang kita kerjakan 4% guys. Per setengah jam 4% doang. Sugar sesajen dimakan jadi tumbal, ayo Mang. Jangan. Enggak jadi tumbal. Tapi gue dari tadi jadi tumbal mulu sih, di depan mati mulu su. Gue gak tahu kalau ada Madin Kel, gue suka rada curiga dia tuh jahil anjir. Dua kali gue mati meledak, gak tahu kenapa. Dia pasti buang molotov dari belakang gue sih. Cari questnya dulu yang mana ya? Cari quest kah? Lagi tuh, quest Safe Haven. Track ya? Udah Mamang track. Oh itu di bawah tuh, di bawah juga. Di bawah gimana Dan? Benderanya di atas loh tuh warna hijau ini nih. Di atas bro. Oh iya itu ya, kalau yang di bawah apa Mang? Coba ada bendera di bawah, ada bendera putih doang. Ini itu. Mau ke situ dulu, itu side quest biasanya. Ke bawah dulu aja yang dapet tuh. Ya udah sambil upgrade senjata ya. Oh itu yang main, yang bawah yang main quest. Ke bawah dulu aja. Yang di bawah yang bendera putih itu quest ini, main quest nih. Quest oh. Utama. Oh ya udah mending quest utama aja kita kejarnya. Kayaknya senjata kita bertiga mah masih ngejar lah Dan ya. Enggak parah amat kan? Masih. Lu di quest zombie nguranginnya seperempat apa setengah? Itu aja patokannya. Kalau di quest zombie setengah, itu udah harus upgrade senjata, kita harus kerjakan side quest. Setengah lebih. Ada surat. Seperempat. Mana? Ada surat di atas ini. Tandain. Ini di atas tempat repair? Oh iya udah tadi lightning mode. Oh. Paralis. Oh, paralis aja itu. Yang ah, Mamang bisa upgrade. Tapi creeping itu, creeping itu slicer. Itu apa lu, Kel? Creeping slicer, Om. Bedog daging. Weaponnya jauh juga sih. Apa ya? Hijau gitu, paling nice ya, kayak racun. Wih, bener om. Oh ini nambah racun, bener. Tah, harusnya yang ini, yang elu Dan, itu yang harusnya dibikin paralyze. Oh, panjang. Ayo, kita ke bawah dulu. Siap. Yusata, emang ada rekomen film survival mirip Castaway nggak? Aduh, nggak ada yang bisa ngalahin film Tom Hanks itu, bro. Gue lagi nyari, kagak dapet nemu. Ada yang... apa ya? Gue kemarin nonton di Netflix, apa ya? Gue lupa. Bentar. Ini sambil ngobrol aja ya, main zombienya biar nggak terlalu tegeng. Memang lupa. Aku Oh, ada yang film Korea tapi lu suka nggak?
Lu cari aja di Idlik di atau di mana, gua nonton di Netflix sih filmnya ini apa namanya? Parasit. Wah, ngeri deh itu film. Tapi enggak survival juga sih. Cuman untuk model survival kayak itu tuh enggak ada. Nah, yang seri-seri kayak gini gua enggak terlalu suka sih. Sisu gue belum pernah nyari, gue rata-rata lebih ke dokumenter sekarang. Kemarin yang juara nominasi akademi juga yang ini Tianing, yang penemu bom atom siapa ya, yang pemainnya tuh pernah jadi jahat di X-Men kalau nggak salah, tapi bagus itu aktingnya. Apa ya nama judulnya ya, lu harus nonton deh itu. Tapi emang agak pegel nontonnya, kalau nggak suka series kayak real life dokumenter gitu ya pasti boring sih. Itu waktu nyeritain ketemunya itu metodenya si Einstein, dia gabungkan itu akhirnya ketemu molekul atom itu yang jadinya bom nuklir itu buat Hiroshima. Thank you bro. Sugar baru saja mengirimkan dukungan 50.000. THR buat anak mang. Siap. Thank you Suk, nuhun Suk. Aduh merepotkan jadi enggak enak tiap hari nemenin gua main ngesil terus nyawer juga. Siap. Ini gue lagi rekomendasiin ini nih, film nih. Gue sempat download sih. Kenapa? Seanggara itu si Congkel kok tak ada suara Discordnya emang. Siapa si Congkel anjir? Itu film Sisu, si Sugar maksudnya emang bukan anjir. Itu si Sugar kampretos itu mah. ada film bentar, gua juga sebenarnya download sih karena di Netflix kagak ada anjir filmnya. Kagak masuk, gua download ya di tempatnya anak-anak nonton mabar biasa waktu di Discord dulu dari Idlik. Iya, gimana lagi ya, karena ke bioskop pun kadang-kadang enggak sempat. Kelapoho orang namanya. The Last Project bagus juga. Now. Rata-rata zombie sih. Ransomed kalau nggak salah. Oh ini film bagus nih, harus nonton lo. Ini harus nonton film lo. Apa namanya teh judulnya tahta. The Round Up Way Out bagus. The Creator bagus. Tokyo Revenge yang lu seneng Gen Z gaya-gayanya kayak mirip gua gitu ya, jadi reman gitu kan, bacok-bacokan anak Jepang. Itu bagus. Tokyo Revenger. Yang lainnya kayaknya belum tentu suka lah, kayak Concrete. Concrete Utopia bagus juga sih, kayak zombie survival juga, mirip persis Dying Light ceritanya. Persis sampai endingnya aja tragis sih, lu tau lah film-film Korea lah, gak bisa ditebak ujung-ujungnya, menyebalkan gitu. Tapi keren. Bentar, yang mana ya gue ya? Dr. Cheon terlalu apa ya? Hal yang biasa, animasi biasa, tapi tentang pemburu hantu. Cuman balutan ceritanya bagus terus sih Korea tuh. Padahal biasa-biasa aja, harusnya orang Indonesia juga bisa bikin lebih sih. Marvel biasa. Oppenheimer. Lu harus nonton Oppenheimer. Terus nonton. Kalau lu emang lebih seneng ke saintis ya, kayak film Leonardo DiCaprio yang kemarin itu tentang planet yang akan nabrak ke bumi gitu ya, kayak cerita. Ya ini ya, Oppenheimer. Ini bagus banget. Itu kayaknya paling terepik menurut gue untuk cerita yang true story dibalut dengan sistem science fiction yang cukup menarik lah. Nah, gue seneng sih kemarin soalnya pada saat lagi gabut main game, gue nontonin film tuh. Kadang-kadang kan ke kalian nanya juga. Dan, udah nemu belum tempatnya Dan? Gue males jalan, Dan. Harus jalan, gak ada apa-apa. Anjir. Harus jalan tuh pemirsa. Film tutorial bercocok tanam mang. Ah, anjir, ada tuh di Steam lagi promo tuh bercocok tanam 40.000. Tapi kayak nggak ada ide lain ya, di remake terus tuh. Si game petani pacaran sama tukang telur itu ya. Dari versi Doraemonnya terus apalagi gitu. Dan gue mau ke tempat lu, jalan mana Dan? Kok bisa ke situ Dan? Bawahnya. Aduh, woi.
ke bawah. Itu di map aja. Oh ini. Lu balik lagi ya? Sian eh. Di air tuh digigit lebih sakit om. Tah, aduh, udah jalannya lambat. Om, gua diikutin si itu om, si Putga om. Hidden Kennel, let's go. Ay, suaranya udah mengerikan. Ah, ketemu juga. Buru-buru. Be, dingel, bing. Bisa ada yang meledak. Tuh apa tuh? Orange. Tuh, udah gua buka. Some useful shit here. Gas kan. Kill apa kan? Oh, mereka tuh, kesini. Banyak. Open hammer itu 3 jam ya, Mang? Heeh. Agak lama, memang pegel. Dan ceritanya tuh lu dipaksa untuk ngerti dengan pemikiran politik zaman saat itu dengan para saintisnya saat itu. Lu harus dipaksa ngerti dalam 1 jam pertama ya. Kalau lu meleng dikit, jam kedua, jam ketiga lu ngantuk pasti tidur. Gua 3 kali loh nonton film itu. Biar gua paham pada saat responnya Einstein seperti apa, karena mungkin ngedengar dari cerita-cerita aja. Jadi dituangkan dalam visualnya tuh Einstein tuh seakan-akan hanya memberi kode gitu. Padahal maksud tujuannya lain itu, dibukanya di akhir gitu. Ah, ini nggak bener ini anjir, senjata hanya kaku aja. Goblok. Ah, kebalik eh, pakai peso daging lo, eh. Ah, siap buntung cuy. Maaf ya. Maaf. Main mancing mang, Russian fishing. 4 game gabut gua. Kalau capek main RPG. Aduh, ada kemarin dari Epic. Gua lupa push kalau lu seneng game mancing tuh. Di Epic digratisin harganya 400.000. Konyol banget itu game. Gua ambil aja. Pas gua lihat ternyata orang bule seneng tuh game. Game-nya tuh dia lebih realistis untuk sistem mancingnya. Namanya bukan Russian Fishing sih. Apa ya yang gua kan mentang-mentang ada yang gratisan di Epic, gua tarik-tarik aja gitu ya, padahal enggak kepake anjir. Maksudnya enggak belum dimainin. Kela, lupa gua namanya apa ya? Di Steam tuh mahal game-nya. Lupa namanya apa ya? Game mancing emang buat refreshing sih. Refreshing orang stres sih game mancing. Mang pamit dulu, mudik ke Bandung. Siap Sugar, hati-hati ya. Salam buat istri dan anak lu ya. Salam dari gua. Awas lu enggak disalamin. Enggak disampaikan awas lu. Moga sehat selalu mereka ya, cuy. Sorry, gue belum bisa main ke Bandung lagi. Nanti kalau gue main ke Bandung, gue pasti mampir ke tempat lu sama Wanto. Kela. Ayo game mancing alus. Pohok eh. Ini yang baru nitif. Anjir kita komputer lemot. Tah, The Angler. Oh, ini yang gratis minggu kemarin. The Angler. Eta halus, gue pernah nyobain sebentar, gue hapus lagi. Tapi kalau yang senang mancing harusnya sih suka, karena banyak di review di ininya, di apa di Twitch. Om, nah eta kebakaran ya.
Malam Mamang, halo Bayu. Halo Bayu. Halo Niro, nah live-nya baringan rasa nikmat. Eh iya. Apalagi sambil digendong main zombie kayak gini, gue seneng banget. Guanya diam, jalan-jalan keliling-keliling. Bang Arnon yang nyari quest tuh sama Dinkel. Kan gue gak mau kelihatan tegang di depan kalian, gak enak ya. Gak pakai kamera juga ditanyain lagi nanti. Dan ke arah bendera biru kah? Kita balik lagi, Bang. Hah? Balik lagi? Ya, itu tempat si yang tadi, markas. Oh, iya iya. Aduh, ampun deh. Dinkel, ada tabung gas di bawah, jangan dipukul. Meledak. Ayo. Ayo jalan Dinkel, let's go. Biarin aja lah, momon kita nggak usah GBXP lagi lah, pusing aing GBXP meninggal mulu, percuma hilang duit juga. Eh, kenapa disisa-sisa lu mukul orang, cuy? Habis kan? Oh, pantesan. Ayo om, cabut aja om. Aduh, itu ngejarnya cepat lagi. Buru Dinkel. Buru. Lain layan kena nih lobaan nih. Udah aman. Senjatanya sih mama, masalahnya senjatanya. Masih pakai senjata yang warna biru level 30-an enggak ngangkat, Om. Berdema itu yang ungu level 30 tuh, enak tuh. Ini perasaan gue udah ambilin deh. Tiap ngambil quest dan nganterin quest tuh ininya ngereset lagi ya Dan ya? Iya. Di koper-kopernya tuh. Find Infirmati. Find Infirmati. Infirmati apaan? Medicine. Oh, find medicine ntar. NPC-nya ada yang belum ditanya-tanya. Ini ada nih. Yang tanda seru putih tuh. Dan di dalam Dan. Tanya aja. Ya. Coba. Oh, okay. Level up kan? Oh, level up boy. Green shopper. Ini kalau goblok anjing. Baik, ada kecoa dari tadi ngegangguin gua, bro. Abungkan ini di dapur, ayo. Kelak. Fishing planet, iya sih, fishing planet gratis sih. Iya, cari yang gratisan lah ya. Itu udah berbayar, gua kira lu udah ngambil. Misinya lupa. Kan game-game epic tuh, main ambil gitu ya. Nggak tahu jenis gamenya apa, yang penting yang gratisan. Udah ambil gue, Mang. Ah iya, mendingan itu sih menurut gue daripada itu. Rusian itu. Gue pernah main Rusian. Pusing, Om. Ininya, questnya. Eta Linggis XG-in, Mang. Belum kayaknya. Yang XG itu pokoknya yang di sini tuh yang keluar api. Dia bisa bakar monsternya kalau cuman pakai listrik DG deh kayaknya ini. Baru di-upgrade kena DG lah. Harusnya gua ganti golok kalau di sini ada golok. Nah, kalau ini enggak tahu nih. Ini kayak assassin deh. Ini G, baru G, baru dipasang paku. Ini bisa dipakai lagi kawat listrik. Aduh, bedog mengecewakan, Om. Bedog, nyesel gua upgrade . Barbecue nah, oh api barbecue. Disable morning star. Setback lens. Setback lens sakit sih ini. Cadangan lah. Udah ya, ini perlu travel nggak? Ada travel tuh, Dan.
travel. Oh, ini mau naon nih, Mang? Itu ada masih bendera putihnya masih nyala ya? Mana NPC-nya ya? Itu Markus. Whatever you find. Hah? Di atas. Apa? Masih ada bendera putih di luar. Sini kah? Enggak ada. Red dong. Ini di bawah nih. Buat jualan gue. Metal scrap buat apa sih? BBQ mod, body harm, diamond, rending. Oh, ini perlu ternyata, cu. Lightning mod. Gak punya senjatanya, molotov blueprint. Now. Oh, kurang satu ternyata. Kamu bisa beli lagi nggak ya? Ini aja metal scrap tuh butuh. Jir. Enggak ada. Ini kita cakar kalau enggak salah, upgrade cakar gitu. Jir mahal itu goblok. Mang, pamit dulu, Mang, Bro. Oke, siap, cuy. Siap. Salam buat keluarga lu, Jeb. Moga sehat selalu mereka, Bro. Iya. Kenapa The English saya udah dapat juga, Mang, gratis? Ah, iya, itu. Itu lumayan. Jadi ada challenge-nya tuh kan yang bikin kita jenuh ya main game itu pada saat kita main kan nggak lebih menghindari sandbox ataupun main free ya pasti pengen ngikutin campaign-nya kan hampir semua game tuh gue jarang kayak Jo Tycoon atau apa gitu gue pasti campaign-nya dulu diberesin ano tuh kalau campaign-nya udah susah main sandbox-nya juga nggak akan nyaman. Truly a blessing from the gods, and now I will help you. Dengler, bagus. Ping apa nih? Invite to thread? Salah. Ini apa? Rendel firmari. Oh, ini. Tripping. Yang dekat dulu, coy. Wah, si Dinkel tuh mau makan buah-buahan sajen tuh. Enggak ada rasanya, Dinkel. Sakit perut lu. Wah, bener dimakan sama dia. quest apa nih? Final. Bukan ngurangin kok nambahin dan? Hah? Sajennya kok malah nambahin sajennya? Kan tadi ada quest di pada diambilin. Antidote, safe haven, alternative medicine, fuel kitchen. Yang gampang dulu yuk, mana ya? Itu tuh yang dekat tuh, di depan. Oh ini ya. Oke. Yang buletan hijau di bawah. Buletan hijau di bawah apa yang putih? Oh. Iya ini masih satu lane ya? Ya. Ayo. Yang buletan hijau dulu. Keluar lagi dong. Jalan mana aja sini ya? Salah nih kan itu tuh ya. Man sempat main game PS balap motor tapi bisa gelut di atas motor lupa ini namanya road race ya kalau nggak salah ya ya yang bisa nendang, mukul gitu kan? Ya, Rodres. Rodres, iya bener. Lain Dan, ayah jadi Dan.
aduh apa ya namanya ya, gue lupa deh. Eh, tapi mobil katanya tamah. Iya, Rodes apa libur? Rodes itu ada berapa seri sih? 3? Lupa ya. Turu, sini Turu. Thank you udah mampir Turu. Sini gue lagi mau ngerjain quest sama Bang Ardan, quest ilah bari nga iya. Bari nga gabut. Aduh, anjir. Just like that. Eh, aduh. Aduh, gua hindarin ke air, tahu ada si itu. Mati gua, sama dia mah nggak bisa gua, nggak tahu kenapa. Tebecus. Ah, ini nggak enaknya tuh. Game ini tuh nggak bisa lompat-lompat kayak Dying Light parkour gitu, nggak bisa. Ah, mendingan ngelang gini aja nih. Masih bangun nih, kampret. Mana tempat sampah? Ah, gua ngingi apa nih suarana tapi ke sebelah padahal masih jauh ya. Hah? Oh, ini. Ini kenapa ini gue gak bisa gerak? Aduh, kat di dagor karena payung atuh. Goblok. Mang Ima bos nanya. Mana questnya di daerah sini kan? Aduh. Ah, anjir. Awas Dinkel. Sorry Dinkel, sorry. Awas ya sama bos, Tes biasa depan belakang. Yuk, chef. Baru ngetes ya. Wah, oh, pendarahan nih. Ya. Wah, itu ayah keracunan, gigi, Oh, ada racunnya, geng. Gigi apa nih? Mamam. Kemana? Gue kira temen lo udah nyamperin. Ayo. Ini suruh nyari apa nih kesini? Ini nih, kesini. Medicine. Iya. Oh udah tuh? Hah? Udah? Aduh. Yep. Terus yang ditandain gue warna biru itu apaan dong? Wah, ayo. Mana sih ini ya, Kang? Hiji banget. Mang, awas mang, siput ge mang. Ah, siap, diludahin lu. Ada challenge progresnya, ternyata ngebunuh dia harus berempat. Ai! Ah, cik goblok. Awas dan. Makanya. Emang gue semua bener anjing. Aduh. Masam. Bosnya kamu, awas sakit, hah? Tebal ya? Weh, hand to hand skill nih. Oh yeah, asin.
Nan, halo, Mamang, apa kabar? Eh, Nan, lu sombong, lu baru mampir tempat gua lu. Kemana aja kemarin? Minal Aidin ya, cuy. Sorry ya, baru ketemu lagi kita. Lu sendiri sih jarang nengokin gua. Minal Aidin, bro. Minal Aidin. Kemana, Kel? Hah? Itu terus, Dan? Eh. Find way. Thank you. Bentar ya, sambil main gamenya, Mamang. Kita ke... Oh, belum nemu. Ini sih yang dilingkarin hijau ini memang harus kita cari, bro. Iya. Yeah. Enggak langsung ketemu bidikan NPC-nya gitu, enggak. Treasure chest. Dicari di sini rupanya, Wanto. Sini, Wanto. Iya, Mang, Redress. Eta, Mang, di Discord ketahuan umurnya. Yuseta. Eh, jangan ngomong-ngomong umur. Udah tahu lu, udah pada bangka. Sibuk macul di naik romang, minal izin, siap. Minal izin juga mah, bro. Eh, gua sama anjir, gua juga lagi macul di naik row. Tapi tadi gua close dulu karena game ini lumayan juga makan energi komputer Mamang, jadi gua matiin. Belum naik level gua, Nan, udah 4 hari, Nan, masih level 42 50%. Mager banget kesini-sininya, lama-lama ininya progresnya, aduh pusing deh. Buat free to play itu berat gitu loh. Segala sesuatunya harus beli di Diamond lewat market sih. Mana itu, Kel? Kalau pengen cepet ya. Ya usahain emang equip harus biru. Pokoknya patokannya tuh, lu level berapa sekarang, Dan? Pokoknya jangan kaget di level 45, akurasi lu 200 kagak berasa apa-apa. Dicap 30 untuk quest utama. Enggak tahu berapa tuh akurasinya. Gua langsung soak sih. Mana? Cara naik ke situ gimana, Kang? Kayak kesiatan masuk aneh-aneh dah. Iya, Dan, Dan, Titi, Dan. Ternyata di dalam itu tuh di rumah. Aduh, enggak bisa kita kepentok. Mungkin bisa gitu ya. Naik jalan sini enggak? Oh, itu di sana, Mas. Ah, tuh bisa. Ini ditandain sama sendiri, Kang. Buset, ketemu aja jalannya dia, muternya jauh ternyata, bro. Hah? Jalan sini? Ah, edan. Lompat gitu? Ih, anjir, bisaan sih, tak. Ayo. Asik nemu buah. Tamang ya suara naon, Tamang? Bos ya Tamang suara anak gogorowokan gitu mah. Bos. Chef. Sorry, inside. Naikin akurasi, Mang, kalau combo 45 bar yang penting main quest masuk damage-nya. Gua udah bingung deh. Gua lihat streamer yang sama mentok juga di level, ya enggak di level gua sih, tapi udah level 45 lebih dulu dari gua gitu ya. Tapi gua bakal menemukan kesulitan yang sama kayak dia. Equipnya itu untuk senjata udah ungu, armor udah biru semua. Akurasinya 200, Om. Level 46. Enggak bisa ngapa-ngapain di cap 30. Berarti emang udah ada patokannya tuh game. Beleguk memang. Gak bisa dikejar melalui sistem wieldingnya, tapi progresnya itu apa ya? Ya memang harus gacha kayaknya, naikin upgrade lagi selain dari armor tuh ya kan gak ada lagi kita. Beresin setnya dari koleksi. Amamon. Iya kan? Nambahan status tuh koleksian mon warna birunya dong, yang rare-nya. Kalau yang ungu udah nggak usah mimpi dulu deh, buat free to play nggak mungkin lah. Dapat satu aja kayaknya, wow gitu. Aneh. Paling banter warna biru kan kita dapatnya ya. Gacha gratisan itu. Kalau aing mondar-mandir, nggak nemu jalan gue. Dan, lu di mana, Dan? Di rumah. Ambil skill dulu nih. Aduh, itu ada yang nungguin di bawah, guys.
Mang, lu dari Sukabumi ke Jakarta itu habis berapa? 36 ribuan 40 ribu kurang lah. Iya, stuck di 45 Mang, yang penting bisa minting. Sama lu, bro. Iya, maksudnya jangan kaget gitu ya, karena ada beberapa tahapan yang mau nggak mau lu tetap stay di situ, nggak usah quest main quest, karena akan mentok di chapter 30. Jadi gue tahu, makanya gue nggak terlalu jor-joran kena quest. Toh nanti pun sama, reputasi yang dihasilkan dari quest mentok itu akan berapa hasilnya dengan yang sekarang gue mainin secara santai untuk AFK, ya kan? Hanya kumulatif aja. Mau sekarang mau nanti pun ngerjain quest tetap hasil XP-nya segitu. Jadi ya paling penting sih itu setnya dari paketan apa namanya, paketan koleksi sama itu. Andi, ya itu nih, gua nggak tahu harga tol Sukabumi, ya pokoknya sekitar 40 ribu deh ya siapinnya, jangan kurang, nanti lu bete jalan tol lu berhenti lu, nggak ada yang jual sekarang. Naik Roma kudu bakar duit Mang, baru enak. Iya, itu mau nggak mau, gue udah ngasih tahu sih ke anak-anak, makanya anak-anak tuh langsung mager gitu. Gue nggak mau menjebak yang lain sih, ya takutnya nanti bete sendiri kan. Tapi gue masih progres, penasaran harus sampai level 45. Gue masih mainin dua karakter gue bikin, bahkan yang sekarang udah mau ke 40, udah mau nyusul karakter yang utama. Gue pakai Price. Price tuh ternyata dia tuh paling enak nyampah. Jarak jangkauannya jauh, jadi ditaruh dimanapun dia bisa nguasain arealnya, semua kepukulin sama dia momonya. Dapatnya juga cukup banyak ya dibandingkan gua yang dari jarak dekat gitu untuk Morion, panen Morion. F2P rada engap, gacha-gacha percuma boncos, makanya gua jadi stuck di 45 aja fokus pom buat minting. Ya itu, palingan itu nan yang lu kerjain tuh. Ya kali-kali aja dapat hoki baru lanjut lagi gitu ya. Si Bayu hoki tuh, dia udah dapat ungu, sumpah. Ih itu, gue juga nggak nyangka kalau modal 1K doang dapat ungu tuh, susah itu. Gue mau nyusul Ardan. Mana Dan? Ukur medical mas musuh masuk. Oke, okay, not Mang, berarti kisaran 50 sampai 70 satu kali jalan ya. Enggak sampai 70, enggak sampai 50, tapi harus isilah. Harus isilah 50 aman. Kalau bolak-balik kurang. Saya F2P enggak sama lagi, cuma ini chart hoki banget sih. Hoki chart lu 1 banding berapa kayaknya? Enggak ada tuh yang gua dengar anak-anak hoki juga, paling biru. Gua 6 biji punya biru tuh udah kebilang bagus kata anak-anak. Anak-anak tuh pada ribual-ribual juga kemarin pada saat awal-awal main itu. Untuk dapetin gacanya kan agak banyak ya di awalannya. Gak ada ya tuh yang dapet biru sebanyak gua gitu sampai level 40 tuh. Paling banyak 2, 3. Gua kemarin emang sempat muterin diamond hasil jualan sih waktu masih pada mahal barang-barang crafting ya. Dapat 2000 diamond gue belikan untuk monpas dari situ makanya. Tapi beda monpas yang kita dapetin gratisan beli pakai gold sama yang hasil pemberian dari itu sama yang kita beli dari diamond tuh beda. Lebih banyak yang hijaunya yang beli dari monpas. Gue sengaja kan waktu itu dibikinin konten yang hijaunya lebih banyak, jadi naikin statusnya tinggi. Cuman nyampe ke 60 ribu, untuk ngejar ke level 45 tuh rada berat ya. Kan kemarin ada yang ngasih tahu, Mang, di level 45 usahain combat point lu 60 ribu gitu. Gua baru 57 berapa lah. Mau ke 58 aja udah ngap-ngapan gua. Ngumpulin koleksinya repot ya. Koleksi Sancona tuh enggak ada yang sedikit. Buah-buahan kayak gitu. Buah-buahan, kulit. Atas kau. Lah mana Dan? Di atas mah, di dekat patung itu, patung. Nomor patung.
kayak gue lihat map dulu deh, coba lihat map dulu Dan. Lonely cap. Oh, Dan ke atas Dan, disuruhnya Dan. Iya. Yeah. Ke bendera putih atau yang lingkaran hijau ya? Itu yang sebelah kanan tuh dekat patung mah ada lonely cap. Dekat yang patung. Kanan dekat patung, patung itu di atas. Patung. Di gua nggak ada tandanya sih. Nggak ada. Ini mau ngerjain safe haven kan? Itu nanti emang yang ini dulu paling. Alternatif medicine. Oh, alternatif medicine di sini bener deket patung. Lonely cave. Ya udah kita balik lagi naik mobil yuk. Itu naik mobil Dan. Naik mobil? Iya naik mobil tuh. Balik lagi ke jalan yang awal. Astaga. Ngebug. Ampun deh. Kok pada hidup lagi sih? Hedan. Balik. Mobil kita di mana sih? Anjir, kunang-kunang lagi goblok. Ah! Ditendang. Hai. Tolong. Apa itu, Kel? Aduh, kunang-kunang, maaf ya. Oh, bisa travel di sini emang, Be, emang. Ayo. Oh, udah dekat. Ah, Din, kayak kenapa enggak ngobrol dari tadi? Gua jadi Awas, jangan iseng. Tabung gas merah itu buat rakyat miskin ini. Meleduk. Aduh, ada yang meleduk beneran anjing. Din, kayak lemparin Din, kayak ini pas giliran lu butuh buat lemparin yang gini. Sini, bentar. Bisa, eh. Tah. Astagfirullah. Dari belakang dong. Bener-bener sadis. Digigit dari belakang mah langsung mati, Om. Kamu kurang ajar. How about I break something else? Sudah. Kirain Ardan. Kenapa serem mukanya? Aduh, habis ini. It's got to be here. Shit. Those bitches are healing themselves. Must be the fungi. Iya, dapat unggu modal gede. Bener, emang gua enggak ngerti dia bisa dapat itu. Enggak tahu sih si Bayu nge-cheat kayaknya. Mad Boy, halo, apa kabar? Selamat malam, Mad Boy. Ini Boy, Mamang lagi mainin ini dulu, Boy. Ngesil besok aja ya. Enggak ada orang. Enggak ada teman gua ngelihat di party aja tadi coba bikin pot doang juga. Kosong party tempat gua biasa di kuburan. Wah, jelema. Gear saya udah 62K mang. Ah, udah enak tuh 62K. Udah enak tuh. Gua enggak tahu tuh ngejar 2000 sekian lagi untuk sampai 6K aja gua bingung deh. Kayaknya emang armor gua harus ganti apa biru. Anjir, emang perlu dikoroyok, Om. Racun. Ah. Pusing loh, keracunan dia, muntah-muntah cuy. Galak mamang ya. Oh, iki bapak-bapak ini gak bener nih. Kok seru mang, Wanto? Belum tahu toh.
Lu kagak tahu ketemu sama Arda sama Dinkel enggak ada yang enggak seru main survival itu. Minecraft aja serasa main game keren. Kotak-kotak doang. Bikin kota. Minecraft aja tuh. Minecraft mau main lagi tapi enggak ada modnya. Apa ya yang bisa ngerubah gaya permainan dia itu apa ya? Kok orang tuh pada betah-betah juga ya streamer-streamer gede. Dia pakai add-on apa gitu. Biasanya sih kayak Sky Island. Beli sih mereka tuh dan dari apa? Dari apa disebutnya? Bukan DLC sih di dalam game tuh. Kayak map-mapnya Tianing. Itu di explore bareng itu memang beda dan kayak adventure tersendiri teh. Oh iya. Ciri-cirinya oh iya, kadang suka lihat. Iya. Ada Pokemon, ada apa? Tak kayak gitu kayak dinosaurus. Kita jadi kayak bertualang bertiga gitu, berempat. Ada misinya. Nah, itu enggak tahu sih emang Tapi sayang kayak... sih. Soalnya mahal juga dan koin-koin yang dia tuh rata-rata yang map-map petualangan itu harganya di atas 3.000. Kayak Roblox jadinya ya? Jadi kayak Roblox jadinya iya. Dia juga bersaing kan sama Roblox, kalah populer tuh. Kenapa Yuseta? Nah banyak zombie backpacker mah. Ini kan ceritanya di tempat wisata. Jadi wajar zombinya pada pakai baju kasual gitu. Wanto enggak ngajak Mamang nih. Bukan enggak ngajak ya. Dari awal gua udah bilang ini game-nya kalau ada yang gratisan game survival pokoknya ambil. Nanti kapan-kapan pas ada mood kita mainin sampingannya. Gua dari kemarin bingung nyari. Akhirnya kepikiran nih. Kemarin kepikiran tuh gara-gara siapa yang ngebahas itu ya? Game survival. Jadi kepikiran, gue punya game survival yang belum diberesin. Sun of Forest, ini Dead Island. Dan jangan nyumbang darah dan itu bukan petugas PMI. si Dinkel. Si Dinkel. Ya tenanglah, ada panglima mah darahnya tebal anjing. Tamu ngeslah. Udah spesialis di depan ya. Di depan ya tamu. Oh ada lagi sih. Drop lagi. Dinkel kemana lagi kita? Searching. Mana sih? Udah dan? Hah? Udah kuning lagi? Lonely Cave? Di tempat lu? Hah? Di tempat lu itu? Ya udah, berarti mau kemana? Kek, gua track dulu. Sebentar, si Dinkel dikejar. Anjir, ngabale dong kita mah keblok. Mabet sih, Om. Si Dinkel. Ngapain lu naik? Kesian nih, takut dilempar batu. Rada cerdas ieu mah, euy, ayeuna mah zombina, Om. Iya. Tadi juga gua dilempar papan sih ya. Kayaknya wisatawan pemain softball gitu kayaknya dia. Jadi gini. Hah? Ini ada zombie sih. Oh, berarti udah ke-upgrade dan ya. Tadi situ ada enggak ini achievement? Surat atau apa gitu? Enggak ada. Kenapa Stephen? Seal Hellfire bagus nggak mang? Kata anak-anak sih kalau buat dipakai bertani agak riskan. Kemarin sih dengar ceritanya, gue nggak bisa main maaf ya, karena gue masih ada di Return Hipbis, jadi nggak berani gue, takut jadi masalah. Tapi setahu gue itu terlalu mudah untuk masalah dropannya, sehingga harganya tuh fluktuatif berangsur turun. Kemarin sih sempat masih ada cuan sih, tapi untuk minggu-minggu ini kayaknya aman. Kalau lu nurut ke gua kalau mau farming cegel aja fokusnya. Lu jualin cepet-cepet ya karena harganya masih 7 red disamain kayak sekarang harganya return. Lu boleh aja. Cuman progresnya cukup cepet karena emang dropannya itu banyak walaupun XP-nya mungkin tergantung lu lah. Kalau XP itu bisa lu GB lah beli double XP atau apa gitu ya. Tapi dropan itu cukup banyak jadi pasti ini apa namanya?
adalah medkit. Oh, medkit nih murah nih, beli ini. Beli gua alat medkit. Medium aja yang banyak buat bangunin temen. Ya. Ini rak buat apa? Oh, molotov ya. Medium medkit. Gua beli molotov agak banyak deh. Dan tempat bikin senjata di mana? Di belakang, di bawah tangga. Paralyze. Kela. Molotov Brooklyn. Harus agak banyak bro, pakai molotov bro, karena susah. Bikinin molotov. Dinkel, yang banyak dinkel. Paralyze strike buat apa sih? Anjir, celurit sih, aing boga celurit dan tapi warna bodas. Level 3 genep weh. Wayan bang. Ah, gua lebih seneng pakai strong claw aja tadi. Cat kayak assassin gitu. Ini 386 ya. Ini memakai naon ya, itu ya di creeping sopol. Creeping sopol oke lah, ini senjata biru nih. Gantiin fake hambo kampretos itu. Creeping sopol ya namanya, creeping sopol bro. Update deh. Simply brilliant. Maria. Efek pun antidot. Yang putih-putih. Ini jangan dibuang, gila. Lighting crowbar nih, GG nih, nggak boleh dibuang nih. Mana NPC jualan teh, mang? Itu mang, di atas ada, di bawah ada. Oh ada. Oh di sini juga bisa jualan yang ini ya? Iya. Brutal sickle, nggak kepake. Ini di level segini tuh level 30-an tuh udah nggak bisa kita pakai equip ijo-ijo gini senjatanya, harus warna biru baru kerasa. Ke atas lu jauh kok, 500 kilo house. Ya naon sih? Oh. Ini jarang banget dipakai malam-malam ya. Mas. Bisa salah mencet. Mana? Mobil itu. Udah ke mobil dong. Jalan mana ya? Kela poho. Ambil ke kanan. Berarti ke sini ya. Tadi kita naik turun teh ya. Tah di situ tah. Ya, situ dan bener. Ah, kok udah ditungguin ya? Emang jadi spawn lagi. Awas, bro. Tuh kan. Ya. Gue paling malas kalau udah ada yang ai. Hah. Lari. Ai malas enggak gue XP lagi lah. Mau meninggal. Ya. Tah kan ini hidup lagi si kucing kurap ini. Deh. Let's go. Mana mobil, eh? Oh, di depan. Dipakai ku zombie. Pakai terus mudik.
Dia mudik, Wanto. Wanto nggak balik ke ini. Ke mana itu? Tanjung Sari. Aduh, haji di kue tumpul ge ini ngena setengahna dong. Itu tuh kalau terlalu barbar kayak gitu ujung-ujung meninggal gua. Ah, ini mah jalan aja. Seriusan jalan dah. Dekat sih. Eh, mana? Ah, jalur ini jalur air. Jalur air. Oh iya, ujung-ujungnya muter kita ya. Iya. Iya, benar-benar. Ayo, Dinkel. Aduh, enggak ada buah-buahan lagi nih, Dinkel. Ini kenapa enggak bisa dimakan? Ngebug nih. Wah. Ah. Oh, banyak Dinkel ini buah-buahan, ayo makan. Makan. Astagfirullah. Nyangkut di payung toh. Mudik ke Cirebon, Mang. Loh, kok jauh? Ah! Eh, ini udah diambil ini. Let's go this way. Surat. Ini surat enggak diambil. Di atas kursi. Udah. Ya udah. Eh, Dinkel. Lu mau naik lagi ke atas, awas ada si endut itu. Ah, lu diludahin lu. Ayo keroyok lah, keroyok lah. Aduh. Aduh, jebakan maut, men. Aing salah. Ada lari. Lari. Ah, goblok dong gua ditengkas ya om. Bisa kan om? Dinkel awas, lu mati ya? Ini kenapa gua jadi di... Goblok anjing dilemparin ke sini dong. Gak bisa gerak lama. Ih. Ini gimana nih? Nyangkut gua dilempar zombie dong. Ah, oke, okay, sip. Dilemparin ke semak. Bener-bener belegu. Udah ngambil ya, Dinkel ya? Udah ya? Oke, okay, let's go. Salam buat keluarga Cirebon. Wanto. Semoga dapat jodoh di Cirebon. Orang Cirebon itu ayu-ayu, cok. Cirebon. Ari Cirebon tuh yang ngapak nanti sih Jawa sapotong galen Cirebon tuh. Oke, okay. Ajir dan achievementnya tuh dari 80 sisa baru 24. Iya, banyak. Gila banyak banget. Gas gas gas. Ini kenapa nih orang belum mandi mandi ya? Kenapa ya kayak daki gitu badannya semua? Eksotis. Eksotis. What do you want? Find the medicine. Yeah, fine. Yeah. I need to get something from his house. Yeah, thank you yang masih standby ngikutin ya. Sambil ngobrol aja lah, nggak apa-apa ya. You understand? Gue juga tenang kalau ada Dinkel sama Ardan mah. Game kayak gini mereka udah tahu ritmenya. Jadi gue sambil ngobrol sama kalian juga aman. You want my help? Aman aja. Si Sugar balik tuh mudik ke Bandung deh, baru bisa mudik. Waduh, ini gimana nih? Star now. Star now, you got it. Once you bring the medicine, oh ini berarti ini dan oh misi utama ini. Medical system ya. Yeah. Kek. Ini ada gambar tangan apaan? Mau bukan painkiller. Quest ini quest berulang. Oh, jangan dah.
Kemana ini kita? Belum ini ngobrolnya belum beres itu. Natural Resort, Safe Haven, Antidote. Antidote di mana? Oh nggak ada om. Wah jauh ah Antidote ah parah. Ah Natural Resort. Balik lagi ke bawah. Wah, Natural Resort ada. Aja deh. Langsung quest utama dulu aja, nanti juga ketemu ke situ sih. Ya itu sekalian ngelewat ya ke atas mah, karena ada buletan hijau terus ke atas ke quest utama. Buletan hijau dulu, quest utamanya ada 3 nih. Itu kan ke buletan hijau dulu. Gua naikin apa lagi ya Dan ya, skillnya ya? Bebas, tergantung kebutuhan. Critical Strike Healthy Generation, Lower Jumping Stamina, Marathon, aduh chance recovery. Oh ini chance recovery. Ah tapi mendingan mukul dong punchnya. Ada King Block Enemy Send and Flying. Ini namanya sih increase hand to hand weapon. Oh ini hand to hand weapon mamang. Mamang kan pakai hand to hand. Ini nih kita naik perahu kayaknya nih. Naik perahu. Iya. Oh iya benar. Ayo. Ayo ayo. Linkel, let's go kita cari bot itu di bawah bot. Kill dulu nih. Repair. Ada repair. Oh ini nih. Sayang ngomong dari tadi ngupdatein senjata yang gak jago anjir. Melgan juga. Level 18 gak jelas nih. Gak usah diapain. Brilliant. Simply brilliant. Yang paling enak ini gak ada lagi senjatanya. Let's go. Tapi jalannya kemana? Oh bukan. Akmal. Ayo. Akmal. Sip. Aduh. Kiri ya. Ah, eta. Pencet R. Klik kanan. Kok R? Klik kanan. Klik kanan, klik kanan. Goblok. Harus cepat kalau enggak mati lu. Aduh, banyak banget. Gak bener ini. Mundur mundur. Stamina lu habis lu. Ih, 2 biji aja rese ya. Rusuh banget. Rusuh banget. Turun lagi. Ayo, sip. Bentar, bentar. Kotaro kagak ada nih, enggak muncul Kotaro. Masih lebaran kayaknya. Nyekar ke laut mah udah lama enggak ke Cirebon. Anjir, nyekar ke laut dong. Tinggal lurus aja, Kel. Terus Kel, tak gitu kan daripada nangkel. Kiri 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 kiri. Ah. Bukan Kel, belakang Kel. Belakang Kel. Oh dia pengen nabrakin dulu mau yang kayak gini. Kalau ya iya bagus lah bagus lah. Tapi jangan yang ini ya, jangan meledak ya, yang meledak ya. Anjing sakit dong. Terus terus Kel, kiri 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 kiri. Ya kanan kanan kanan. Nah turun turun turun. Sip 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 sip. Mana mana. Mang cepat mang itu mang ngejar mang. Udah sini kah?
Ini. Nah itu bunuh lu, pura-pura deh. Asli ini nipu. Api berenang lu kampretes. Berapa nih itu nih? Hah? Kali aja deh sesuatu lah, apa kayak surat kayak atau apalah. Coba cari dulu bro. Ada apa, Dinkel? Jong ya? Pasang cuy. Lah, emang jalan sini ya? This way. Oh, oke. Okay. Oh, itu mod. Oke, okay, surat Reaper mod. Buat apa sih? Oh, gua kira naik ke sana, bro. Gak ada jalan ya ke sana ya? Tanda merahnya di situ. Turun deh, iya. Iya. Yeah. Weapon, get update, weapon. Set the camp in the west. Astagfirullahaladzim labuh. Ayo. Nyari camp di wilayah barat cina om. Ayo, ayo. Oh barat ya? Iya yeah, barat. Tapi di mana cuma? Itu yang tadi bendera teh. Tapi yang hijau dulu beresin harusnya. Oh, jauh di kiri emang ya? Hah? Jauh? Di kiri, di atas kiri tuh. Camp-nya? Camp-nya di? Di map, coba lihat di map, di atas kiri ada buletan hijau. Oh, iya kan yang tadinya kita kan mau kesini dulu, yang buletan hijaunya udah beres. Ya. Ah, itu kita nyebrang aja. Kalau pakai perahu juga bisa sih, karena emang rada muter ya. Neng pakai perahu lagi yuk. Oh, yang quest yang tadi lanjutan dari sini di kiri tuh map kiri atas kiri. Map kiri, map atas kiri. Atas kiri ada buletan hijau. Buletan hijau udah beres. Digo udah nggak muncul, udah beres. Atas kiri, terus mang ada nggak? Nggak ada. Kiri. Oh ini. Wah ini masih belum kebuka mapnya. Iya. Mendingan ke kanan yang dulu. Yang kanan bendera dulu yang dekat tuh. Bendera merah ya? Iya. Makai parahu. Bawa kena parahu bisa tuh, Om. Bisa. Eh. Aulah lah, bisa ngebleduk bisa kehajar pas aja zombie. Ini berarti posisinya kelak. Bawah. Oh kayak mah ya gas mahal ya. Goblok. Bisa mang tuh simpen mang. Mana? Oh bisa. Hei kel jangan ambil kel. Nah. Anges. Ayo. Nyetir, udah benar jalurnya ini lurus aja. Enggak deng. Muter din kel. Puterin puter arah. Puter arah. Nah ya ke situ. Sip, ya lurus. Oke. Okay. Loh kok error nih? Kiri. Oke, okay, ya sip. Udah itu ikutin. Depan belok kiri lagi. Zombie, Bang, zombie. Ah, telat Mamang. Ah, goblok. Jangan. Oh, ini apa nih? Ada bulutan hijau nih. Depan. Udah ada dia. Hah? Ada bulutan hijau di sini mah. Apa? Hah? Ini benar sih. Oh iya ya. Tapi jalan sini juga. Udah benar Dan. Ini jalannya Dan. Benar jalan sini. Emang diarahkan ke sini kayaknya. Ayo. Eh, gua enggak dapat. Ya. Sorry ya kalau kecepatan dari layarnya teman-teman yang masih standby nontonin. Gua kadang-kadang panik sendiri. Jadi sok kecepatan geraknya.
Ini sepelan mungkin sih dari tadi gua biar enggak pusing liatnya. Om turun katanya, Om. Itu ke si Dinkel, si Dinkel tapi enggak barbar gitu Dinkel. Mampus lu. Banyakan. Oke. Bakar. Udah kan? Ayo, let's go. Itu masih pada bangun tuh. Oke, okay, siap. Satu lagi. Oke, udah. Wes. Cenggam. Makan. Udah diambil buku. Udah. Island Guide 7 ya. Oh my god. Ini yang punya game silakan masuk aja. Nanti gua invite. Kurang satu nih. Bisa ngikut kapan aja. Senjata mah gampang. Senjata gampang banyak. Bisa di-trade juga. Dari gua juga banyak nih senjata bagus-bagus. Ini pada hidup nih. Mang, jangan dicuekin mang mereka mang lagi pada. Dah. Maling ayam. Let's go. Ini kemana? Benar ke sini ada nih? Benar, Bu. Oh iya, benar. Wah, parkir lagi nih, gua mau otot nih ya. Ya, Parkinson. Burning effect. Wah, kebakaran. Ini bom ini apa? Yang explosive mine. Explosive. Awas Dinkel. Ardan, awas Dan. Sajian. Tuh rasaan. Leduk om. Awas om, ada yang lompat lagi om. Phenom mod bang, racun ini. Phenom mod? Oh iya benar. Buat apa itu? Aduh. Bikin senjata racun. Lockpick bang, level 3. Mana? Udah gua ambil. Ijo. Jelek. Satu lagi tuh. Oh ini. Ton F. Nah siapa yang pakai itu Ton F? Ton F mah kayak senjata polisi ya. Udah. This is useful. Ton A. Aduh, hirup deui nya, beleguk ya. Awas mang, meleduk. Hah? Untung lo. Mati ngali mang ya. Untung gak mati. Ayo. Ke kanan kalau gak salah. Oh enggak benar. Jangan balik lagi ke perahu. Kita masuk jalan raya gede, Bro. Nyari jalan raya gede ya ke atas ya. Jalan raya gede. Let's go tinggal. Kanan tuh, sana. Kita repair dulu mau. Repair bisa ya? Oke. Okay. Stone bomb print. Night mode, paralysis strike mode ini buat apa nih? Phenom. No. Enggak punya. Muntah itu. Wah, enggak.
Iya, iya. Stun bomb. Stun bomb. Nanti lah buat senjata selanjutnya, level selanjutnya. Oh, ini soket. Janganlah, sayang eh. Oh, level 38. 36, 32, 34. Sayang om, dengan cari yang biru deh senjata minimal. Ada level gede tapi hijau. Bayu kenapa? Akankah saya nanti dapat mon ungu mang? Oh mon ungu gila. Tapi mon ungu ada kemungkinan bisa dapat sih. Tak cuman dari combine bay. Kalau dari combine kalau mon birunya udah banyak. Ya ada 8 biji lah disekaligusin, jangan satu-satu. Jadi combine-nya dua kali langsung gitu. Kemarin gua juga gitu. Dapat yang biru lagi dari yang hijau tapi kalau yang biru itu cuman belum dapat 4 baru lebihnya 1. Kemarin dapat monnya yang biru tuh yang sama. Ya harus dapat biru yang sama baru bisa dikombain kan? Watch it. Bisa sih kayaknya oh kemungkinannya tapi ya lu harus combine. Sama jajan lah. Bukan jajan sih sebenarnya. Lu kan sering jualan ya, lu belanjain lagi di Monpass yang 2000. Diamond itu ya mau gak aja lu banyak dapatnya kan untuk combine-combine doang sih. Kalau gua ngelihat free to play peluangnya cuma di combine. Dari yang biasa-biasa. Soalnya kalau pengen langsung dapat mon ungu ya harus banyak spamnya. Belanjanya harus banyak. Hampir gua perhatikan semua YouTuber yang jajan-jajan itu enggak kurang dari 5 juta. Habis 5 juta kepaksa jajan lagi karena belum dapat gitu. Rata-rata biru semua. Ungu tuh gua ada patokan streamer itu jajannya 15 juta. Langsung rada ai. Mon ungu dapat. 16 juta tuh mon ungunya hampir 4, 6, 6 biji kan. Kita balik lagi tak udah dan kok udah beres wah kan tiga udah oh udah ini kembali ke tanda seru nih iya tanda seru kesini hadisi kita pakai perahu lagi apa gimana ya perahu lagi pak ayayay let's go lah balik gini doang barusan iya ngecek doang gua. Ya udah yuk. Mana perahu kita? Turun kah? Jalan mana ya? Oh, Adan udah ada di bawah, Bro. Dinkel jalan sini kayaknya salah deh kita. Apalah jalan pintas. Emang benar kita jalannya jalan dia. Yuk, let's go. Mana perahunya? Ke bawah ini kan, bawah jembatan ini kan? Jauh, man. Ke atas harusnya. Oh iya, terus. Ke atas. Naik ke atas. Ya. Oh iya benar. Iya benar. Betul. Wanto lewat jalan tikus mang. Ini bukan jalan tikus, ini jalan raya. Cuman jadi kayak tikus kita di kumpulan zombie kayak gini kampretos nih. Lompat. Oi. Ayo, gas. Zombie depan tuh mati dulu. Matiin dulu. Tabrak pakai perahu aja kali. Nangkel. Oh ya. Awas. Dua. Bam.
bloody time. Okay. Anjir. Setelan lu, bro. Awas, awas, cacak kuana ta. Ah, mantap. Bentar, map nak. Mapnya ya, terus ambil kanan dan. Ya, ambil kanan. Terus ambil kanan lagi. Ambil kanan lagi. Terus di sini ambil kiri, ambil kiri. Kiri, kiri, kiri. Ya, sip. Terus kiri, 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 kiri. Ah, depan ambil kanan. Kanan, kanan, kanan. Nah ini ambil kanan. Oh ini jalan kita. Oke, sip, 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 sip. Perasaan bukan jalan sini deh. Ini mah jalan motong kah? Jalan. Salah jalan, bro. Tapi tadi bisa lewat sini loh, motong. Bisa naik ke atas enggak? Enggak bisa ya? Muter kita berarti. Muter. Muter kita. Dikit padahal tuh, seuprit. Kalau bisa tembus jalan sini, apa nggak bisa kita tebang nih pohon nih, ngalangin sih ya. Wah nggak bisa bener. Nggak bisa deh. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa dan. Tak bisa. Bisa, bisa ya. Hah? Oh jangan sini. Oh lompat-lompat gitu ya. Ah, ngangkut mama. Goblok aja. Gak bisa, gak bisa. Dia sudah dijebak di situ kita. Kita jangan melawan kodrat alam ini. Coba lu naik kena punggung gua. Ya tadi sih tuh bisa sini kan. Lewat situ. Mana kan? Oh, gaya PUBG, gaya PUBG. Ah, enggak bisa. Jalan mana ya? Udah deh, nggak mungkin. Nyangkut. Gak bisa. Kok gak bisa? Ayo, ayo, berusaha. Oh, abis tenaga. Gua mau nyangkut. Oh, bisa. Susah, Sebelah mana ya? Mungkin di sini dulu nih. Bisa dari sini. Gak bisa, Dan. Hah? Terus ini kan bisa dong? Siapa mau tingku macara anak bisa anaknya? Oh itu? Bisa? Sambil jongkok dan? Jongkok loncat, jongkok loncat gitu. Sip kontrol, sip spasi, sip spasi pada saat dari batu yang ujung teh. Yaudah dah. Tinggal pencet B nanti dah. Oke, maju. Eh nggak gitu juga kali, mama nggak mau naik situ. Si Lanto
Panto, kagak ada jalan tikus ini. Jalan kambing ini. Something useful? Something useful? Hey, this bark will help your brother. Now let me in. What is this? No medicine? No, mate, no. It's a natural remedy. You need to talk to my father. Hah? Udah, Dan? Itu request selanjutannya nggak? Nggak ada. Taktu mana? Masih di sini nih? Udah deh, udah. Beres ya? Udah. Berarti questnya The Ritual masih keneh ayah. Ah, Markus mau apa nih? Tanya lagi tuh ada ini. Ada rewardnya. Ayo. B. Ah, jualan dah barang gak jelas gini. Lu kampak sayang warna putih gibling. Wah. Om Sugar login sih. Ya lu temenin dah. Gua kira kagak bisa pada login, makanya gua mainan zombie aja. Tadi enggak ada. Gua tadi login sore. Enggak post start emang. Mana? Itu ditandain dalam rumah. Oh. Ini. Warna merah. Nih. Oh iya. Malah naik. 24% doang naiknya. Aduh bentar, pengen pipis dulu. Glass Airbender-nya Netflix bagus loh filmnya itu. Kalau yang belum sempat nonton, lu cari di Idlik aja udah ada tuh tadi gue liat. Ntar tipis dulu. Oh. Beser Dan, dingin Dan, di gua Dan. Parah. Sama. Penyakit lebaran apa coba? Pas dalam kebanyakan makan daging sakit. Udah nih ngerjain yang mana Dan? Kue lebaran. Hmm.
wah ini harus beli nih. Diabolical Exotica Sickle. Mulih kayak orang. Level 35 tapi. Udah? Udah? Udah. Wah, quest utamanya balik lagi ke bawah, Bang. Hah? Apa kita mau ke atas dulu? Ke bulutan hijau dulu. Bulutan hijau. Sama sih jauhnya. Ke bawah jauh, ke atas. Bawah aja, bawah-bawah. Bawah mah bisa pakai mobil. Waduh, mobil lagi jauhnya. Jauh. Enggak apa-apa deh, yang merah dulu deh. Eh, kan bisa teleport. Ini ada waypoint kan? Fast travel tuh. Mana? Di sini juga ada fast travel. Mana ya? Fast travel tuh di workbench gitu. Ada fast travel kan di situ? Oh itu mah bukan village ya. Kek. Ih enggak kelihatan sih soalnya. Tadi yang lihat fast travel di mana ya? Anjir tadi bare fast travel. Kek dan. Kayaknya di camp ini ada dah dan mendingan ke yang ijo yuk. Ayo. Soalnya kalau yang ke bawah mah kan dia tetap kita jalannya jauh, tapi kalau yang hijau mah kan ada nambahin camp baru tuh, camp in the west ya. Kan pasti ada fast travel, pasti ada. Let's go. Tapi lewat jalur mana nih? Jalur air aja. Jalur air nggak bisa deh, nggak bisa jalur air, itu ada daratannya, nggak nembus. Jalan aja deh. Jalan bisa. Jalan jauh nggak ya? Ayo. Oh bisa jalannya tuh lewat jalan yang titik-titik kepotong di bawah itu deh. Kita nyari nembusinnya, ya udah sini aja lurus. Udah repair kan? Udah. Repair? Oh belum dong, Mamang gimana teh repair teh? Ini nih ini, ada tadi. Oh, ada kan? Ada, gue lupa tadi di mana ya. Balik di kadir. Ini di luar nih. Mana? Ya ini di luar. Wih ada skill point. Throwing kenap nggak? Yuk, let's go. Gua tandain warna biru deh. Iya deh. Ya tandain warna biru. Kita nyebrang lurus aja kayak celeng. Ada siapa itu? Gua kira ada orang. Thank you yang masih standby. Kasih jempolnya, makasih. Tadi yang udah kasih sawerannya, nuhun pisan. Ada Om Sugar, ada Om Walpus, Om Bewo kemarin nyawer. Walaupun minta maaf katanya Mang belum bisa setoran THR banyak-banyak Mang tahun ini. Kasihan Om Bewok juga susah. Dia lagi nabung. Katanya dengernya isunya itu mau nikah dia. Gila, men. Hari gini. Kondisi susah mau nikah, bener-bener sultan dia. Apaan yang gak ngaruh ya? Masalah nikah itu. Dari dulu tuh standar nikah tuh. Menyesuaikan konversi mata uang di tahunnya. Oke, udah dingkel. Anjir, sikalnya gila beracun, cuk. Oi, bahaya. Eta rek ngarit di mana eta, Kang? Mau ngarit apa dia ya? Berternak
zombie itu mah. Aduh, mang, mang, mang. Ay. Gila, men. Kata lagi pipis aja. Waduh, muntah-muntah dong. Tuh, stamina habis. Kurang ajar dia dari belakang, kampret. Oh, ini bosnya ini. Wih, ngeri bener. Cek itu ya. Sakit itu 1900 damage-nya. Parah ini sikelnya. Sini. Iya benar. Ke kanan ya, Om. Oh, ke kanan, Om. Ke sana, Om. Ya, ngikutin dulu aja jalan. Oh, di sini mah gini ternyata, Dan. Huh? Ada apa? Ada explore-nya gini. Enggak semua bisa pakai jalan darat. Maksudnya jalan biasa. Dia lompat-lompat map-nya. Ya, bagus juga sih. Jadi ada adventure-nya gini ya. Ya. Ini kalau main sendiri repot ini, sumpah. Wah, udah. Wah, bener. Oh iya bener, kesini, kesini, kesini. Nanti dari sana nyebrang ada jembatan. Aduh. Bisa gak lewat sini? Gak tahu, tapi ada wah, buat naik sih. Naik ke atas ini, Bang. Salah, Bang. Salah, kan? Ini nih, di sini ke air paling nanti ada jembatan. Oh ya udah, yuk. Bener ke air. Ya sini sini. Kalau sama gue udah ditandain sih tuh ada 160 meter. Ke kiri sini nih. Sini mah lah di air mah eh sakit damage-nya eh. Come on, daddy need some new shit. Keracunan. Duit semua yang nggak ada buah gitu apa kayak anjir. Aduh loba deh. Apa kenapa? Yuseta kalau mamang nikah di umur berapa? 27. 27 pertengahan sih, mau 28 gitu. Tapi benar-benar di umuran segitu tuh gua kerepotan dengan situasi gua gitu. Jadi krisis mental lah. Jadi gua butuh banget support orang yang harus mendampingi karena emang kerjaan gua cukup pressure ya. Di kehutanan tuh enggak gampang gitu mental gua tuh. Jadi udah memang benar-benar butuh banget. Makanya keluarga setuju kagak setuju, gua ada duit kagak ada duit, gua langsung usahain dan kebenaran diaminkan gitu niat baik gua tuh. Summer gua tuh nggak pernah minta macam-macam. Gua cuman bawa duit 2,5 juta. Pada saat nanya ke keluarganya tuh, mereka bilang ya namanya Rizky mengikutin Ki, yang penting benar niatnya gitu. Wah, gua seneng banget gitu. Makanya ditahan-tahan sama emak gua sama keluarga juga, gua nggak dengar. Udah, waktunya nikah kayak gini. Ya kalau mau bantu, monggo, nggak juga nggak apa-apa. Posisi gua udah kayak gitu. Jadi ya kan masalahnya apa ya, pada saat kita udah cocok klop dan calon mertuanya kita juga bener-bener enak gitu ya, mau support kondisi kita ya, sebenarnya orang tua laki-laki mah nggak harus banyak menuntut ataupun harus banyak kategori. Kalau perempuan wajar, nyawanya kita tuh ada di calon mertua. Kalau calon mertua tuh ya udahlah, lu punya duit berapa? Tanya emak lu deh, gitu kan pastinya yang normalnya. Kalau gua enggak, waktu itu rada miris kondisinya, tapi gua keterimain gitu. Apa yang gua bilang, gua paling bisa minjem segini, ini segini mah. Paling kalau nikah juga enggak bisa mulung mantu, jadi paling satu kali gitu. Ya mereka enggak komplain. Ya udah, jalan.
ujung-ujungnya pada saat mau hari-hari keluarga gue pada donatur juga ujung-ujungnya. Ya alhamdulillah. Ya gue gak mengharapkan, demi Tuhan gue gak mengharapkan. Gue pas pada saat nikah juga gak langsung selamatan bro, prosesnya lama. Ada 2 bulanan, 3 bulan persiapan nikahnya, resepsi. Gue cuma bawa 2 juta setengah tuh buat bayar Amil 1 juta, 1 juta 500 nya gue cuma nambahin doang istri gue siraman di rumahnya. Karena harus sama keluarganya, istri perempuan tuh biasanya kayak wajib gitulah siraman. Udah gitu baru gue mikirin nyari pinjaman duit ke kantor. Waktu itu kantor cuma ngasih pinjem 5 juta kalau gak salah. Pada saat waktu mau resepsi. Ya seru sih yuk. Ya memang butuh mental, butuh keberanian untuk ambil keputusan laki-laki. Tapi kalau niatnya ibadah, bukan karena nafsu atau apa sih, biasanya dilancarin sih. Yakin aja itu. Oh, apa nih? Ah. Oh, damage-nya kalau kebakar terus-terusan dia ya. Ya, 1000-1000 tuh. Nih. Tether. Go that way. Check this out. Check this out. Ah, dapatnya level-level tinggi hijau lagi. Ya, enggak ada travel lah. Oke, kita udah nemu nih Dan. Terus ternyata enggak ada camp-nya, bro. Ah, kita dikerjain dong. Kita ke Bendera Putih aja yuk. Itu ada fast travel, Bendera Putih tuh. Ke tempat awal ya? Yes. Let's go. Bener-bener kampretos deh. Eh mana kok di map kagak ada Bendera Putih. Oh itu dekat nah, 150 meter. 150 meter jalan mana Dan? Jalan ini ya. Hah? Awas om, dikeroyok zombie di air mah bete sih ya. Lebih sakit nyakarnya. Ya kesini. Air, bang. Iya mau nggak mau, susur ini pantai. Ini kerjaan gue waktu di Sancang tuh ini Dan, di Pamengpek tuh. Oh. Kayak gini, ke hutan-hutan rawa gini. Ini namanya hutan mangrove. Ada pohon di atas air gitu. Biasanya yang berakar-akar gede-gede gitu. Bakar lagi Dinkel. Mana Dinkel? Aduh, gue di. Alah. Dinkel mana? Hilang kah? Dinkel sini. Ini campnya nih deket nih. Ini nyari jalan lain kah? Udah di belakang. Ada. Udah ditungguin anjing. Kalau bisa ngulang waktu lebih pilih nikah cepat atau nunggu lebih matang mang? Harusnya gue bisa lebih cepat sih. Gue salah. Di umuran 24 gue udah status permanen pegang asisten wilayah di Kalimantan. Gak kepikiran pengen nikah, pengen main. Begitu gue posisi udah drop mental karena pekerjaan makin susah, gak ada yang support pada saat di lokasi gue kerja. Gue jadinya panik kalap. Gue harusnya sih nikah di umuran 25 harusnya waktu itu. Kepikiran 1 tahun kerja diangkat permanen tuh. Gue udah dapat fasilitas, udah jadi asisten wilayah juga. Itu gue rada nyesel sih. Kalau bisa ngulang waktu gue milih menikah cepat di umuran 25. Kalau benar-benar pada saat keluar kuliah tuh lu langsung dapat pekerjaan yang tepat sesuai jurusan lu ya. Karena mau segimana lu pintar juga, kalau kerjaan lu bukan sesuai jurusan itu agak lambat, susah. Karirnya tuh gak jelas, biasanya gitu. Walaupun lu misalkan langsung di manajemen, di kelas supervisi ya. Tapi tetap
jenjang karir lu akan kehambat. Tapi kalau yang sesuai jurusan tuh biasanya karirnya naik terus nambah gitu. Tapi pekerjaan makin berat, beban makin berat dan mental lu harus lu upgrade gitu kasarnya. Nah, kondisi saat itu waktunya lu harus nikah. Nah, gua enggak ngeh karena gua masih muda gitu ya. Sama lah kayak lu sekarang mungkin galau gitu ya. Aduh, poho aing enggak. Ah, lupa ini tuh kan harus aing. Anjir, tolong, kasih koplo kasih. Help. Aduh, meninggal aing nih. Aduh, untung ada Dinkel, bener-bener Dinkel penyelamatku. Oh my god. Gila, sakit banget damage-nya dia. Mantap, bro. Ayo, bro. Thank you. Aduh. Udah. What have we got here? Ya kalau bisa ngulang waktu sih harusnya gue bisa ngambil cepet tindakan ya waktu itu tuh. Jadi udah posisi punya jabatan, kondisi masih muda di negeri orang, dideketin banyak cewek gitu karena orang Dayak ada, pokoknya asisten-asisten wilayah di Kalimantan Timur tuh orang Sunda itu favorit bro, pada seneng, nggak tahu kenapa. Ya namanya juga ya gitulah. Namanya juga pengalaman ya. Tapi dari situlah gue mulai belajar ya, gimana cara nahan sabar. Digin pun sama gue sering ingetin kan ke kalian kan, santai bro, jangan terlalu tergesa-gesa pada saat main digin privat gitu. Karena sesuai pengalaman gue, yang jadi musuh gue di Seal Online itu bukan orang lain, tapi orang yang pertama nemenin gue. Karena dia terlalu hip, terlalu hardcore, terus akhirnya benci ke gamenya, akhirnya menyerang gua gitu. Mau di streaming, mau di gamenya, ngegangguin, sering tuh. Padahal awalnya baik-baik, cuman gara-gara gamenya rungkad ataupun ada hal yang tidak adil bagi dia gitu dengan kelompoknya, ya jadi musuh gua jadi. Sering kayak gitu. Makanya gua sering ngingetin mental-mental gitu. Ya itu. Mental waktu gua umuran muda tuh belum bagus. Ya namanya anak muda ya. Wih, Om. Ini harus jaga Om. Aduh, ini lagi deh. Siapin ini Om. Banyak, Om. Aduh banyak Om. Oi. Mundur. Aduh, mama pendarahan lagi. Aduh, banyak banget, Om. Naik ke atas, Dinkel. Naik ke atas, Dinkel, enggak akan ngangkat. Itu banyak banget. Sini ke atas. Aduh, sampai. Hai. Ah, dari belakang lagi gua. Help. Wah, oi. Anjir, 2000. 2500. Ai. Awas pakai tangan ini. Awas di belakang lu. Ih, Mikel. Apa nih XP-nya di boss XP, ayo ajar. Udah lagi nih. Udah beres. Udah ya? Waduh, banyak banget ini. Makan. Oh, ada lagi. Siap. Mana? I'm coming. Oi, bentar ya. Ah, si Om X malah muncul ke ampret.
Panglima Dinkal tergege ini lihat senjatanya, anjir, kampret bener dia. Sakit, Om. Jarang mati dia jadinya, jarang kehilangan duit. Kalau di sini matinya kerasa, Om X. Holy shit dong. Alalah. Aduh, Mang. Goblok. Ah, anjir, mati lagi gua. Hai. Wah, ini selamatin siapa nih? Gua, Bang. Bentar ya, ini lagi rusuh. Sabar, X, sabar, X. Aman, gimana? Ah, banyak banget, ini mah gak wajar lah tuh bosnya, Om. Mana? Aduh. Baru mau nyelamatin lu. Gila. 4.000. Oh anjir, 4. Oh, lu enggak pakai ini ya? Enggak pakai, Mas. Enggak pakai uang yang ini ngurangin ya. Lu pakai level 1 sih. Ini bahaya nih orang ini. Oh, mati lagi gua. Mana? Ih. Kayaknya nggak bisa kayak gini deh, Dan. Kita harus naik ke atas, Dan. Nggak bisa barbar di situ. Naik ke atas aja, naik ke atas sini. Dinkel, naik dulu, Dinkel. Biar tarik ke sini semua. Mana? Oh, datang lagi. Bukan. Gak wajar, anjir. Mending hajar di atas, nggak bener itu. Nggak setau wajar nih. Nggak setau wajar, Jambina. Sir. Pada gila. Incoming. Aduh. Kenapa Min S ya? Min jangan didengerin ya. Ini udah stres tuh. Nikah jangan buru-buru, Mang. Minimal nih berarti ceweknya. Alah. Aduh. Gua enggak jelas. Help. Anjir, cengol dong. Eh, balik. Kok ada yang lempar granat? Gak bisa ini. Aduh, mati lagi dong. Mati lagi dong. Oh my god. Kebakar. Jesus Christ. Dia tahu kalau numpuk di situ. Ini ngapain si Mdut ini naik ke atas sih? Ini benar-benar kurang ajar ini. Tebel banget. Gua udah bingung deh, mau nahan-nahan juga. Tetap. Wah, iya benar. Nyala lagi enggak? Kalau kata orang kebebasan itu hilang setelah nikah, benar enggak, Mang? Karena ada tanggung jawab dan hal lainnya.
Nah itulah yang kadang-kadang dilema dengan si jiwa laki-laki ya. Kadang-kadang kita tuh pada saat di usia dewasa itu terlalu sibuk dengan pekerjaan dan terlalu menikmati kehidupan laki-laki. Ya makanya ada standarnya kalau di agama Islam kan normatifnya itu umur perempuan 20 udah balik, umur laki-laki 25. Itu sebenarnya untuk menjaga biar lu tidak terjebak dengan kehidupan dunia laki-laki. Teman-teman gue lewat dari umur 30 udah gak kepikiran mau nikah, bingung. Nanti ingat-ingatnya di umuran 35. Banyak teman-teman gue juga yang terlalu sibuk ngejar karir, gak imbang. Dia udah punya segalanya, tapi ada satu yang dia lupa. Dia belum punya keluarga. Itu menurut gue sih pilihan. Lu mau milih jodoh lu sendiri ataupun nanti dicarikan. Rata-rata yang berhasil di umuran 30 dengan kerjaannya dia yang udah jalan matang, dia gak menemukan cinta sejatinya, pasti dijodohin, dicariin. Susah. Gua belum pernah nemu ada teman gua di atas umur 30 nikah dapat sendiri. Jarang banget. Kecuali ya ada 1-2, tapi bukan standarnya. Enggak umum lah kasarnya. Yang rata-rata nikah di bawah umur 30 itu biasanya itu cinta sejatinya dia. Itu Dinkel emang enggak ada suaranya di Discord. Kagak, Dinkel emang misteri banget. Dia tuh pernah, tapi karena headsetnya rusak, terus udah, ngilang. Paling dia gelantungan doang, nge-mute. Stop to madness. Ih, susah banget yang barusan gua mati berapa kali dan habis berapa beras ribu, Aing. Hah? Ini mati. Tren. Sel deh, apaan sih ini? Senjata-senjata gak jelas gini ya. Om X, sorry ya, bentar ya Om X. Panglima Dinkel dan Mas Ardan selalu bisa diharapkan, Mang. Oh iya dong. Gak ada dia, gua gak mau main game survival. Sama sih kayak gak ada lu itu. Kotaro lu, si Dinkel sama Ardan. Ada 2 orang lagi, tapi cadangan biasanya untuk game-game yang lebih dari 4 orang. Kayak ada yang namanya kayak Wigi tuh, biasanya pemain support-support tuh. Mungkin dia lagi sibuk juga, kemarin sempat nge-stream dia beberapa kali tapi hilang gitu. Mungkin sibuk ya. Ya gue lihat sih umurnya juga udah mendekati ke 25, 27 tuh emang lagi sibuk-sibuknya. Hampir semua di Discord gue, yang dulu bener-bener hardcore gitu sekarang udah mulai berubah ya. Waktunya udah gak banyak, itu ya di atas umur 25 rata. Dan gue anjurkan lu kalau mau nikah itu jangan lewat umur 30 deh, gue ingetin aja. Bisi hanya kal, nyesel. Gue juga nyesel. Ya tapi ya udah. Soalnya kan itu mah apa ya? Sesuai kapasitas. Biasanya semakin dewasa, lu lebih dewasa semakin cepat mendekati jenjang pernikahan. Kedewasaan orang itu gak bisa diukur, tapi ada temen gue yang nikah pas di umuran 25 gitu. Aduh, sanggup gak sih gue umuran segitu lagi seneng-senengnya main, lagi nikmatin gaji yang mulai normal gitu ya, di atas UMR kan. Kalau fresh graduate kan rata-rata di pressure-nya UMR, tunjangan jabatan belum dapat. Ngopi mah, lapar mah. Sok. Ini memang lagi ngopi, lagi ngemil dari tadi dan sambil ngobrol, sambil bacain chat anak-anak. Biar nggak terlalu tegang, gue main game ini kan kadang-kadang cepet parno. Thank you yang udah kasih jempolnya, makasih yang baru mampir juga, Bang X, selamat malam. Kasihan, udah sembuh belum lu ngomong-ngomong? Iya, dapat harpun mang, question nih. Hah? Harpun tadi kan ada barang di NPC ininya, palornya. Ini senjatanya nih, nanti questnya kalau beres. Bentar. Udah atas. Barber wire. Oh ini,
Anjir, anjir bisa kena strong claw gua, anjir. Oh, enggak bisa. Oh, enggak bisa. Udah cukup. Kok yang Mamang senjata hilang satu ya? Kejual kah? Oh, bukan. Ini. Ada yang jual-jual gear gitu enggak, Dan? Di sini, Dan? Gear tadi ada di NPC mana gitu? Buat bikin ini, molotov. Ada. Gitu orang di atas kan. Kita travel ke sini kalau udah beres. Iya benar. Ada yang wajil emang level 57 yang gold, anjir. Poison bomb. Aduh mahal dong. Molotovnya juga. Molotov. Gak bisa kaya. Gak usah diambil kali karena food supply ya? Apa-apa ambil aja, tapi gak usah di story. Oh iya iya. Kalau jauh. Kala, memang nyari dulu itu ya, bentar ya. Oh di sini kali. Metal scrap. Reg butuhnya magnet order ice type magnet steel metal scrap anjir alkohol buat apa ya? Heavy. Ini kayaknya harus disimpan deh. Calibrate nail gun ini kampret deh. Nggak jelas sih. Harpun ada ini Dan? Hah? Harpun ada ya? Ada. Itu senjatanya kalau udah beres quest dapat senjatanya. Gua beli duluan aja pelurunya. Bisa begin ini mau balik lagi sini so Markus you think I'm dangerous kenapa Om X Arko jadi ingat Bourbon mang aduh bener Bourbon ini project jomboin lo wah ini up you like that Christ what a maniac that's it up mau jadi pengkhianat jadi zombie gitu itu wah gue takut mati lagi deh itu cash final udah beres ya questnya ya unlock your powerful knockdown enemy recover lot stamina blast knuckle and claw oke ini dia oh tunggu sana tuh bulatan itu di bawah uppercut uppercut ini apaan sih?
Saya harus kepoin Halki. Jadi sakit nih. Sudah bro, oke. Kayak pengen memoris main lagi Project Jomboid dong. Bang Ardin belum pernah ke bawah tuh Project Jomboid itu. Udah waktu itu cuman nggak lama. Oh iya ya. Oh iya ngalamin sempat main lu ya. Gara-gara apa tuh error-error gitu? Waktu itu belum nyewa. Belum kepikiran sewa, makanya. Jadi males. Damage. Stun bomb cuma satu nih gue. Oh, ada throwing knife. Cat gitu ya. Ini apa sih? Gua pakai senjata tuh nggak jelas gini deh. Oh itu ke bawah. Bawah mana? Wah, ada sih itu si Jabring. Aduh, males deh anjir. Sakit nyakarnya om. Mana kenapa? Oh, sakit. Ada rada power deh. Search for the timelines. Ini apaan sih? Kok balik lagi sih ini duitnya? Come on, daddy needs some new shit. Letter. Om, kok ada lagi tuh om jamunya depan gua om? Aduh. Enggak be ini deh. Itu Henderson. Kok gua jadi kebanting? Salah. Anjir. Langsung keracunan masih dingel parah dong. Kurang satu, gua harus bunuh satu lagi untuk dapat challenge-nya itu bunuh dia. Kenapa? Yuse, Mang pamit dulu nuhun ngobrol-ngobrolnya. Siap Yuse. Sambil ngobrol main game enggak apa-apa ya. Tadi agak kejeda-kejeda sambil ngikutin progres anak-anak. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ayo, kemana nih? Back to Henderson, di mana Henderson? Back to Henderson. Oh, wuh. Oke lah, lihat dulu questnya, cok. Antidot atau apa ya maksudnya ya? Safe Haven. Safe Haven kagak ada juga. Oh itu om bendera putih ya? Di atas? Heeh, kanan. Let's go lah. Mendingan teleport deh ke sini nih. Mana? Teleport ada pas travel kan tadi di kita tuh. Balik dulu ke camp pas travel nanti ke sana. Apa sih namanya nih? Jimmy Workshop. Marik. Ya. Tarik. Ya, Jim. Coba deh.
Yuk. Marik Marina. Marina ya. Hop 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 hop. Sini kah? Di mana ya tadi? Itu ya? Seberang kan? Au. Oh. Ah. Seberang, seberang. Tuh, Om dikejar, Om. Bukan ya? Waduh, si ini lagi dong. Aduh. Oh, gua ada questnya sih satu lagi. Udah ya? Ya, tadi gue baru aktifin sih. Kalau ada kritikal pada saat mukul tuh ultinya penuh. Awas, Om. Boh, keras ini, bos. Daging goreng. Udah terlanjur ngupgrade ya. Situ pakai itu aja. Tapi enak jarak dekat. Mukulnya stamina banyak dan Stamina-nya sedikit. Penggunaan stamina-nya dikit. Habis yang lain kelakar becus, gua meninggal mulu. Mana teleportnya? Dapat splitting X. Gila men, nah ini dia. Dari mana ya? Yang gold dong. Wah, itu gold mah mantap itu upgrade. Dari mana ya tadi ya? Splitting X bisa pakai apa nih? Aduh. Paralyzing, throwing knife, paralyzing apa? Splitting Axe. Oh, bisa nih. Now brilliant. Simply brilliant. Gila, men. Splitting X mamang GG, Om. Ini ganti nih, Om. Loh, kenapa ini diganti kampret? Ah, ini harus dibuang nih. Ada NPC nggak ada di situ kan? Oh nggak ada. Painkiller. Di sini tuh painkiller tuh kayak nggak terlalu berasa gitu ya? Bam. Ya. Udah. Yuk. Kemana? Nah, ini Marik Marika. Marik Marina. Ya. Udah tinggal ke atas. Pake mobil apa gimana? Pake mobil ya? Pakai mobil boleh. Pake mobil boleh. Mana tadi? Loh kok hilang kan bendera putihnya? Oh di atas. Iya deh, ini pakai mobil dan ada gak mobilnya? Perasaan lu taruhnya di tempat pos yang atas. Wah ini pendarahan dong. Oh ngetes ini deh. Anjir, tau. Racun, racun.
Racun. Jalan mana, Mang? Itu energi drink tuh. Energi drink, energi drink. Ada enggak mobil? Aduh, banyak, Dan. Awas, Dan. Mundur, Dan, sambil mundur, Dan. Oke. Meninggal dia. Kebakar, kok bisa kebakar sih? Nggak ada yang pakai senjata api kan? Gua pakai. Oh itu, iya iya iya. Kebuduan. Keracunan. Ayo 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 ayo. Udah jadi, udah rada buas nih senjata, udah bagus-bagus nih. salah. Udah rada serem nih, serem. Serem X. Bang X kagak bisa main. Kampretos ini, malah sakit. Orang kagak mau sakit ini malah sakit. Kemana om? Sambil ngopi, Din, Kel. Mata lu jangan sampai ngantuk dulu nih ya. Target 35% lah. Kemarin kan 14 ya kita main ya. Ini udah sampai sini. Belum. Naik level, bro. Ini berapa? 30%. Nah, 5% lagi lah. Ini jam berapa sih, Dan? Jam 1. Bentar lagi lah ya, 5% lagi. Astagfirullahaladzim. Kenapa gua tampol, gak kelihatan? Bener-bener deh. Lens, wah ini nih, lens mantap nih. Wah, gua dapet lens emas, Mang. Buat apa tuh? Pake senjata orange. Oh, yang kayak apa? Inggris. Oh, ini. Kunci Inggris. Kunci Inggris, wah itu sakit yang juga, itu. Om. Kunci Inggris tuh bisa pakai apa? Yang stun ya? Iya. Apa sih namanya? Mantap, ya. Penom apa gitu? Ih, kok bisa? Udah, Dan, kemana kita, Dan? Way of Science, enter compound. Oh iya, mana sih? Sini apa? Oh iya, iya kayaknya ini baru bertiga bisa. Chapter 4 no. Oke. Okay. Naikin dulu skill, naikin dulu skill lumayan deh, biar agak pengaruh. Mana nih? Apa level? Uppercut attack itu apa sih? Mana, Kel? Batas apa, Kel? Sini, Kel. Ini tempatnya lebih angker dari yang pertama ya. Ininya. Suasananya tuh
Cuman sayangnya dia nggak bisa ngegabungin nyolong AI-nya Dying Light ya. Kalau bisa rada-rada parkour asik nih. Bisa double jump gitu ya. Sayangnya tidak bisa. Iya, yang kedua juga gua nggak ngeliat tuh AI-nya kayak Dying Light nggak didupe sama dia. Dia lebih ke arah kayak RPG. Dying Light tuh punya seru bang, cuman Dying Light tuh ada yang apa ya, yang gua kurang sereg tuh terlalu ini, terlalu apa ya, terlalu RPG menurut gua. What have we got here? Progresnya tuh buildingnya itu loh. Wih, zombie apa nih? Hai. Kenapa tuh sus buntu dah? Wah, terus dibunuh dan. Sabar, sabar, siapin dulu molotov om. Ada granat lempar kah atau apa? Gue disiapin sini. Ini. Aduh, ini. Yang benar dong senjatanya, penyimpanannya gua kagak benar nih, bro. Paralyzing spitting egg di sini. Barbecue sopel di sini. Pisau terbang di sini. Specifically which one goes to Henderson? Yep. Let's go. Mana nih? Buntu. Jesus Christ. Ini ya. I cannot conduct my tests without the reagents. I cannot conduct my tests without the reagents. Ngapa, Dok? Ini dokternya kayak do this test for me and the map is yours. Rada-rada jahat ya. Tuh dan ada warna kuning-kuning di map 62 meter apaan tuh, kemana? Ya ke situ kayaknya. Turun kita. Semoga baik-baik saja karena bosing ini. Gimana nih? Ke sini kayaknya dan. Lu kemana dulu itu? Oh itu dulu deh. Apa tuh? Ih malah diminum lagi sama gua. Ya ke sini nih. Bawah. Iya. Ini apa? Ini ke sini nih, Dan. Ini sini. Hey, mine's over here. Aduh, gua tuh jungle dong. Ini yang dia enggak tahu ada bom beranjau, trabas. Sini. Tuh, balik lagi, Bang. Balik lagi. Enggak, ini keluar area ke jungle katanya. Oh iya. Iya. Yeah. Ngeri nih, dilepas di situ sama zombie kampretosnya tuh. Waduh. Oh, enggak di dalam, Bang. Recover. Di dalam. Hah? Di dalam. Tadi ke bawah. Ada jalan. Anjir, nyetung dong. Wuh, batonnya pakai listrik si Dinkel, goblok. Harusnya nih, Mang. Oh, yang 65-nya. Iya, ada dua. Ya, ada depan. Anjir, ini gila berserakan gini. Awas om. Ini apa? Ranjau. Kel, terobos, Kel. Jangan dong. Meninggal sini, dong. Sini, terobos lo ya. Jangan ngebleduk, ini pahal. Aduh. Bener meninggal, Eng. Gak kelihatan di rumput.
Ah, benar-benar deh. Jalan jalan mana ya? Ke pinggir benar. Halo. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Oh, bisa ke atas, bisa ke bawah. Ke bawah dulu deh tuh ada ini nih. Bawah aja deh. Ya, 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 ke bawah, 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 bawah. Ah, ini mah kayak kayak ada monster gitu ya. Nemesis gitu ya. Nemesisnya ya. Oh, ini ada bom nih. Bom. Tesla bom. Ini repair knife dulu di sini nih. Knife bom. Melmut buat apa? Itu buat bikin bom ini. Paralyze. Oh no. Not and bot mod. Ke atas. Ano mod. Ini buat knife ini meledak nih mau. Tesla bomb knife mod. Apa? Oh, top. Tesla mod. Iya. Bu, udah ada sih itu. Aduh, aduh. Aduh, tolong Dinkel, ada ranjau kampret deh. Sorry Dan. Di atas, di atas. Itu gimana dong ngambilnya? Masa mati lagi gua. Mati lagi anjing. Emang harus dua kali. Harus dua kali. Lompat jackpot. Ada ini ada mod di bawah kasur. Di bawah kasur. Tesla bom knife, oke. Okay. Udah deh, udah, udah. Ini apa? Itu apa tuh? Sini Dinkel. Apa nih? Ya, yang ini doang. Trisur-trisurnya tuh gak ada yang bagus deh. Mana lagi Dan? Oh, lightning wall with wire satu. Wire ada yang punya wire nggak Kel? Butuh wire satu. Udah bagus dia mah. Oke, okay, thank you. Oh, bikin ini kunci Inggris dari live ini. Request recover region from mutated scientist. Ah, benar harus nyari itu monster yang mutasi tadi. Mapnya blank dan emang harus nyari dia dan. Oh, di atas tuh. Eh. Goblok. Kena bom lagi. Ngapain gua balik ke sana ya? Tapi suruhnya ke sana tuh, warna merah. Yang mana? Tuh. Tuh, iya balik ke sana. Kita
kita cuma ngambil arsip doang tadi teh. Ya balik lagi kan? Hah? Ada naik ke atas tuh. Ya. Mana tadi tanda merahnya mana ya? Eh tapi di belakang kita juga ada Sonic. Dan di belakang kita juga itu 32 meter. Apa ya, kok belum kelar? Itu mah ini workbench buat upgrade. Oh, ya udah. Awas om, tuh om. Ada tanda merah tuh. Hati-hati. Jalannya kemana sih itu? Kesana nih, kemana nih ya? Kesini nih kayaknya. Oh, gua kira ada pintu yang bisa dibuka, belegu deh. Mana? Kayaknya naik terus ke atas dan ada naik ke atas nggak di sini? Oh ini sini mah. Kayaknya ke atas. Di stereo dulu. Ini diary udah diambil. Mandi. Secret file udah secret file. Depan komputer. Itu. Di sini udah. Jalan mana ya? Awas jatuh. Naiknya kemana? Oh dia pada nyamperin sih. Setrum. Eh. Iya anjir. Ngelempar pisau kayak gitu koplak. Tuh benang-benang. Berarti kita naik ke sini Dinkel. Let's go Dinkel. Lu duluan deh. Banget deh. Dia ngelas atas, guys. You want another? Aduh, kena racun apa nih? Au. Deh. Sini Dinkel. Oh, ini dia om, bosnya om. Aduh. Au, sakit anjir, anjir. Dia gak mau mati, bro. Ya bagus. Kerek depan belakang. Gua ambilin. Apa dropannya kayak gini semua? Wah tuh banyak mah. Hah? Oh
Oh masih ada satu lagi Dinkel di bawah Dinkel. Lu ada molotov nggak sih? Bakar dong. Wah ngobrol bahan, eh. Wah bener kita mah. Ayo ini dulu satu-satu. Itu yang di bawah belum pada naik. Ya, 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 ya. Ya. Oke. Okay. Nah, ayo. Kerjaan yang bawah sekarang. Mau jalan sini atau lu jatuh jalan sini, Pak ya? Sakit ya? Mana? Ini ke sini, Bang. Tenangin aja. Waduh, itu gimana yang lawannya ya? Mundur, mundur, mundur. Tarikin satu-satu. Au, 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 au. Okay. Nah itu bosnya tuh. Hai, Nur. Panas. Waduh, ditendang malah diem gua. Ding 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 ding. Go. 9 meter. Wah, dibersihin. Ayo maju, Dinke. Dibersihin dulu. Mandi. Loh, bukan report ke sini kayaknya, Bro. Udah kan? Oke. Sampling mesin. Mesin untuk ngambil darah, sampel darah. Gimana ya? Kagak ada dan kamu mungkin di luar. Dokternya kan sudah beres. Komunikasinya belum beres. Oh, dari si dokter. Oh, satu dokter Kester. Ya, siapa dokter? Tell me something I didn't know. No, it is not. Your plan was to use the tank. Your brain. Quest item on map. Harlow, answer the radio. Yeah, I got it. Gonna be a pain going through the tunnels, though. To find the entrance to the tunnels. Will you help me with one important man? We want to talk to. How can I help? We need more data from him. Wait, stun gun, man, stun gun. Sure thing. Stun gun. Excellent. First of gun. What if no upgrade available? Buat nyetrum, man. Buat nyetrum, ya. Oh. Hey, katakan tuh. Hey, katakan. Critical chance. Itu tuh siapa deh di bawah? Reduce explosion damage. Lu buang kah? Hmm.
Mamang kali ya? Apa? Itu stun gun ambil tuh. Oh, enggak bi kepenuhan kayaknya Mamang. Bentar. Gua buang dulu senjata level ucup. Tearing stage hammer. Hey. It seems you are out. Oh, me. Let me know if you can. Goblok. Wah, tolong pendarahan. Ngebuangin itu. Ini sayangnya kurang realistis, enggak bisa ngerusak barang ya. Aduh. Kalau bisa ngerusak barang seru tuh. Kalau bisa dirusak nih. Oh, bisa mang tuh. Wah. Ah, gitu doang. Malam harinya sama mejanya. Timbar barang pada. Aduh. Goblok. You found anything useful? You need everything you need. Eh, balik. Udah berapa persen? 34. Pas lah. 1% enggak akan ada misi 1%. Ntar moga besok ada Kotaro ya. Iyalah ada si Kotaro nih biar enggak ini. Biar enggak terlalu lambat kita. Tapi segini cepet sih Dan. Cepet lah. Kemarin juga 14% kan. Jadi ya main 6 jam loh kemarin tuh. Ini 3 jam setengah kita udah naikin 15% lagi. Udah. Ya pas lah. Harusnya 28 ini udah 34%, berarti lebih satu misi karena kita udah terbiasa ya. Udah tahu target-targetannya enggak ngawur jadi. Kemana tuh? Eh, kita mau nge-save di mana? Itu keluar dulu kan? Ini kemana? Oh, ke travel sini. Keluar dulu apa kita pas travel nih Dan? Keluar dulu mau? Keluar dulu mapnya. Di map. Tapi kalau udah keluar masuk lagi. Oh, itu nge-save kan? Coba kalau keluar jungle tadi ya? Ya. Coba deh. Oh. Udah chapter 5 mau. Oke deh. House of God. Oh. Oh iya. Wah, tanggung ini. Just like that. Harus beres nih. Hai. Masuk lagi bisa gak? Masuk lagi? Enggak. Oh bisa? Bisa. Kita ke ini ke mana? Patah. Ini map mana nih? Oh ini kesini nih, ke bendera merah Payan Santa. Itu yang di bawah mah. Repol namanya apa sih yang di bawah tadi? Santa apa gitu. Coba deh. Apa bu? Menarik. Halal ini, halai pilek bukan? Ya halai pilek nih. Halai. Ya halai pilek. Halai. Nah, disini. Sini ya. Oh, ini rewardnya apa nih? Oh ini emang. Wow. Dapat 39 slot spring. Nih. NPC itu emang senjata. Palu. Wih. Yo, oh, damage-nya gila. Palu yang ini gua buang-buangin karena kejauhan levelnya. Malusinius Tangen. Waduh biru ya, keren juga ya. Soft ring silolite. Dapat 39. Ini sudah pakai yang mana nih? Oh ini Stangen.
Stun gun ada amunisinya apa ya? Oh ini. Harpun. Stun gun. Stun gun amunisinya apa sih? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Stun gun. Bring me more. Whatever you find. Oh, udah apa ini? Wah, ini Deadly Chinese War Sword nih bagus, Mam. Pedang. Di mana? Ini di NPC ini nih. Dragon Knife. Aduh, level tinggi tuh mah. Ini Kel, coba lihat Kel yang ini. Yang apa? Oh, itu. Mana hilang? Dia boleh wicked. Nah ini suar apa tadi? Stun gun. Kurang deh stun gun ini. Repair, repair, repair. Bikin ini kan, bikin apa? Bikin molotov yang banyak. Harusnya bikin sih. Bagusan senjata yang di-upgrade sih. Iya. Yeah. Ini si Arlo. Udah, taruh resepan di mana? Di sini. Di sini lah. Ini yang lain kagak ada, ini kenapa sakit nih? Berarti besok tinggal apa nih questnya nih bro? Masih banyak. Cause of God. Saya 3 cuman tandanya nggak ada ya. Tanggal apa? Tanda di mapnya nggak ada. Tanda di map nggak ada. Cuma ada Find the Santa Maria Mission. History listen nggak ada ya? Nggak ada. Itu yang putih-putih tuh Find Santa Maria misi. Nah. Itu misi sampingan. Tapi biasanya tuh ya kalau nggak ada berarti ngerjainnya bareng sama kayak situ. Oh. Kemarin juga gitu, begitu beres misi itu baru muncul petunjuk arah lain gitu, jadi kayak clue. Jadi si di sini tuh misi sampingannya tuh bukan benar-benar. Oh ini yang field kitchen kayaknya. Field kitchen mah bukan mah, itu mah yang side quest ini. Yang continuous event mah itu yang quest. Oh berulang-ulang teh ya. Iya. Iya benar berarti find the Santa Maria mission. Santa Maria. Santa Maria ya. House of God. Tuh kan benar kan? Tuh nyala gua pas diklik tracknya. Merah. Iya. Ada ngeri nih. Oke deh. Besok lanjut. Besok lanjut ya. Kita istirahat dulu biar lu seger nanti besok.
ada kerjaan lagi juga, gue harus nganterin istri dulu. Gue gak akan ikut sih, paling gue live seal online-nya jam 10 kan. Males ngumpul-ngumpul keluarga. Gitu-gitu doang. Gak ada yang langsung ngasih traktor gitu buat bikin usaha nih, Ki, gue kasih traktor lu. Buka sawah gitu. Kalau enggak, Ki, itu tempat gua tuh restoran, tolong kelola, nah gitu ya. Ini tiap tahun tuh malah basa-basi. Paling bagi-bagi THR ponakan. Strata ekonomi jauh juga. Ya kan ya, paling malas ya ketemu keluarga gitu kan. Paling malas tuh. Iya. Strata ekonominya jauh banget sama kita, tapi pas ketemu basa-basi doang kan. Ajib. Males gua. Udah paling istri gua juga yang besok ketemuan, tapi ya wakilin lah. Bilang mamang lagi nyari duit gitu aja. Ya udah, teman-teman sobitku, kita lanjut lagi besok. Thank you yang udah selalu standby, makasih juga udah ngeramein. Nanti kita main lagi bareng, semoga besok ada teman-teman yang bisa ngikutin gamenya. Siapapun itu, untuk nambahin satu orang aja gamenya. Kalau nggak kuat ataupun siapa yang lain, bisa langsung nyemplung gamenya. Jadi tinggal nanti di sharing sama kita untuk senjata-senjatanya. Oke, gue pamit undur diri. Makasih, sampai jumpa lagi. Selamat menikmati hari Lebaran 2 hari ke depan, dan siap-siap untuk pulkam. Kalau nggak, hati-hati macet saat arus mudik balik. Masuk tanggal berapa sih, Dan? 16 ya, berarti ya. Ya sekitar tanggal segituan lu harus sudah siap prepare. Tanggal 15 lah, soalnya minggunya harus Senin tuh kayaknya parah, parah lah kalau menurut gua. Mendingan sebelumnya. Oke. Dah. Thank you. Oke, siap Dan. Thank you ya Dan. Nanti main besok. Japri-japrian aja ini dulu ya. Nanti gua pasti nanya lu. Siap. Oke.